Sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa, kami percaya bahwa peran yang kami emban akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Kami terus bergerak maju dengan misi menciptakan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya dan kredibel untuk mewujudkan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan melalui produk dan layanan yang inovatif. Kami adalah Bursa Efek Indonesia, inilah komitmen kami untuk negeri. Sejalan dengan banyaknya perubahan yang kami alami, berbagai inovasi telah kami berikan untuk negeri selama 5 tahun terakhir. Dimulai dari relaksasi margin transaksi, peluncuran proteksi investor, dan IDX Inkubator pada tahun 2017. Tahun 2018, kami mulai mengimplementasikan T+2 Settlement, fitur notasi khusus, dan pengembangan data center baru. Tahun 2019 dan 2020 didominasi dengan transformasi digital mulai dari e-registrasi, integrasi sistem pelaporan emiten SPE IDXNet, EIPO, hingga peluncuran ETF, sistem penyelenggara pasar alternatif, dan kontrak berjangka. Puncaknya, pada tahun 2021 telah hadir klasifikasi baru IDX IC, produk baru IDX Data Refresh dan End of Day, inovasi edukasi digital, serta penyesuaian free flow. Tim kami bertugas untuk membina serta melakukan sosialisasi kepada perusahaan tercatat maupun calon perusahaan tercatat. Tapi tidak hanya itu, tanggung jawab kami juga meliputi penyusunan serta pengembangan peraturan dan infrastruktur terkait pencatatan. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk memfasilitasi perusahaan, baik yang memiliki aset skala besar, menengah maupun kecil, untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendanaan melalui pasar modal. Bagian utama dari bisnis bursa itu terkait penyelenggaraan perdagangan efek di Indonesia. Saya di Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan berperan untuk memastikan dan mengkoordinasikan terselenggaranya perdagangan efek di bursa. Sebagai bagian dari pengawasan Bursa Efek Indonesia, kontribusi kami misalnya menerbitkan UMA atau suspensi untuk efek-efek yang kita anggap mencurigakan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada investor pasar modal Indonesia demi menciptakan pasar yang wajar dan teratur. Saat ini saya berkarya untuk Divisi Operasional Teknologi Informasi, Area Perdagangan dan Pengembangan. Kami bertugas untuk menyediakan infrastruktur, menyiapkan semua teknologi untuk memastikan segala perdagangan baik saham maupun non-saham berjalan dengan baik. Kami juga melakukan maintenance, memastikan skala keamanan berjalan dengan baik, dan memastikan order dari investor sampai ke kami dan diproses sesuai dengan SLA yang kami sepakati. Tugas saya adalah bagaimana menanamkan mindset investasi di benak masyarakat sejak dini. Dalam hal ini tentunya bagaimana agar pasar modal, instrumen ini dapat menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat dalam upaya mereka sampai pada tujuan finansial mereka. Sebagai perwakilan dari representatif Bursa Efek Indonesia, tugas saya adalah memastikan agar pertumbuhan pasar di wilayah supervisi saya berjalan dengan baik. Dalam hal ini seperti pertumbuhan investor pasar modal, penambahan jumlah galeri investasi yang kita buka di berbagai macam perguruan tinggi dan juga untuk umum, sampai bagaimana berkolaborasi dengan berbagai stakeholders dengan tujuan untuk kemajuan pasar modal Indonesia. Tidak hanya sekedar bekerja, inilah kontribusi kami bagi Indonesia. Mulai dari 100 ribu bisa langsung.
Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar nasional pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri tegak sikap sempurna. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan untuk duduk kembali. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Yang kami hormati Ketua ISEI Jakarta, Bapak Inarno Jayadi. Sekretaris Umum ISEI Jakarta, Bapak Yan Partawijaya. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Lutfi Jain Fuadi. Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Hasan Fauzi. Vice President Director PT TBS Energi Utama TBK, Bapak Pandu Patria Syahrir, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Ignatius Deni Wicaksono, para sesepuh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, para pengurus ISEI, baik pusat maupun cabang, Bapak Ibu peserta webinar, dan rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan dalam acara webinar seri ke-1 yang mengambil topik investasi berkelanjutan dan perdagangan karbon, peluang dan tantangan. Pada hari ini Senin 20 Juni 2022 dan saya Ani Natalia dari pengurus ISEI Jakarta akan menjadi MC memandu acara hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara webinar seri 1 ini diselenggarakan oleh ISEI Jakarta yang didukung oleh Bank BCA, PT Adaro Minerals Indonesia TBK, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Pemeringkat Efek Indonesia, dan PT BRI Dana Reksa Sekuritas TBK. Webinar seri 1 hari ini merupakan program bidang pengembangan pasar modal dan investasi yang diketuai oleh Bapak Hasan Fauzi sekaligus Ketua Panitia Webinar ISEI Jakarta seri 4 tahun 2022. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu tata tertib webinar pagi hari ini. Yang pertama kami mohon Bapak Ibu untuk menyesuaikan ID atau display name peserta dengan format nama instansi underscore nama lengkap. Peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama proses webinar berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh MC atau oleh moderator saat sesi tanya-jawab dan diminta unmute oleh host. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat dengan cara ketik tanya underscore nama underscore instansi dan underscore diikuti oleh pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Yang keempat, link daftar hadir akan diberikan pada akhir acara dan materi serta sertifikat juga akan dibagikan setelah selesai acara. Untuk itu kami mohon untuk mengikuti acara sampai usai.
Dan perlu kami sampaikan juga bahwa untuk 5 pertanyaan terpilih yang akan dibacakan oleh moderator nanti akan mendapatkan hadiah persembahan ISE Jakarta masing-masing Rp300.000. Baik, selamat mengikuti Bapak Ibu sekalian, dan kita akan mulai dengan opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Yan Partawijaya, Sekretaris Umum ISE Jakarta. Kita mungkin mengingat Pak Yan Partawijaya di layar televisi kita beberapa waktu yang lalu ketika membacakan berita, dan kali ini akan membacakan opening remarks untuk webinar ISE. Pak Yan Partawijaya, kami silakan. Terima kasih Bu Ani. Mohon izin Pak Ketua, Pak Inarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Yang terhormat Bapak Inarno Jayadi, Ketua ISE Cabang Jakarta. Yang terhormat para sesepuh ISE. Yang terhormat Bapak Peri Warjio, Ketua Umum Pengurus Pusat ISE. Yang mulia, mudah-mudahan sudah hadir, Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok, Bapak Johari Oratmangun. Yang terhormat Bapak Ibu Pengurus ISE Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Pusat ISE. Dan yang terhormat Bapak-Bapak Ibu-Ibu Pengurus Komisariat dan anggota ISE Jakarta yang saya banggakan. Kami ucapkan terima kasih atas perkenan Bapak-Ibu yang telah bergabung pada acara webinar kali ini yang mengambil tema investasi berkelanjutan dan perdagangan karbon, peluang dan tantangan. Dampak perubahan iklim menjadi semakin nyata dan mulai berpengaruh terhadap pembangunan lokal maupun berskala global. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu aspek yang bertujuan memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga lingkungan hidup. Bapak-Ibu sekalian, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi mengatasi perubahan iklim, dan salah satunya dengan meratifikasi Paris Agreement dengan menetapkan Nationally Determined Contribution, NDC, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 dengan usaha sendiri, serta penurunan hingga 41% pada tahun 2030 dengan bantuan internasional, dan net zero pada tahun 2060 atau lebih cepat. Sebagai wujud nyata hal ini, Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon atau NEC telah diterbitkan, yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan mekanisme penilaian ekonomi terhadap emisi gas rumah kaca atau dikenal dengan istilah carbon pricing. Dalam presidensi G20 ini, satu dari 3 pilar utama adalah memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan salah satu isu prioritasnya yakni transisi energi berkelanjutan. Bapak Ibu webinar yang berbahagia, peranan sektor keuangan dalam mewujudkan hal tersebut tentunya sangat penting. Industri jasa keuangan telah memberikan respon positif terhadap inisiatif keuangan berkelanjutan. OJK sebagai regulator industri jasa keuangan telah menetapkan roadmap keuangan berkelanjutan tahap pertama 2015 hingga 2019 dan tahap kedua 2021 hingga 2025. OJK juga telah mewajibkan pelaku di industri jasa keuangan untuk menyusun laporan yang berisi tentang penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan, baik dari segi environmental, social, dan governance atau ESG, atau lingkungan, sosial, tata kelola, LST, dalam rencana bisnis mereka, serta berkewajiban menyampaikan laporan kepada publik mengenai penerapan prinsip ESG tersebut, serta menerbitkan green taxonomy untuk mendorong inovasi penciptaan produk, proyek, inisiatif hijau sesuai dengan standar ambang batas oleh pemerintah. Di pasar modal, Bapak-Ibu sekalian, investasi berkelanjutan atau sustainable investment saat ini terus berkembang dan telah menjadi tren baik di Indonesia maupun secara global. Bursa Efek Indonesia sebagai garda depan dalam investasi berkelanjutan
terus mendorong implementasi keuangan berkelanjutan baik dari sisi perusahaan maupun investor. Sebagai sarjana ekonomi Indonesia, tentunya kita juga harus mendukung upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga mengaplikasikan aspek berkelanjutan sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari kita. Salah satunya, mengupayakan terjadinya keseimbangan antara 5P, yaitu prosperity, profit, people, planet, serta partnership dan peace untuk menghadirkan lingkungan dan iklim yang lebih baik lagi bagi generasi penerus kita. Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan, sharing, dan diskusi yang mendalam mengenai investasi berkelanjutan dan perdagangan karbon. Dan tentunya akan banyak hal yang dapat kita petik dan aplikasikan sesuai dengan profesi kita. Minimal, menurut saya, kita akan mendapatkan pencerahan tentang hal ini. Akhir kata, selamat mengikuti acara ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan untuk terus mengabarkan pentingnya penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yan Partawijaya untuk opening remarks yang telah disampaikan. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati dan banggakan, selanjutnya mari bersama kita saksikan keynote speech oleh Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Inarno, Ketua ISEI Jakarta, serta para peserta yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan kasih-Nya kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Saya sangat berbahagia dapat bergabung bersama Bapak-Ibu dalam rangka webinar seri 1 yang diselenggarakan oleh ISEI Jakarta dengan topik peluang dan tantangan pada investasi berkelanjutan dan perdagangan karbon yang sangat relevan pada situasi saat ini. Hadirin yang berbahagia, pasca pandemi COVID-19, Indonesia masih terus akan menghadapi tantangan ke depan. Dunia saat ini tengah dihadapkan pada badai yang sempurna atau the perfect storm, atau 5C, yaitu krisis yang terjadi di saat yang bersamaan dengan kompleksitas yang tinggi. Tantangan tersebut adalah ujung dari COVID-19, konflik Ukraine, climate change, commodity price, dan cost of living. Tentu saja Indonesia juga berada di dalam pusaran badai yang sama. Saat ini fokus kita lebih banyak terarah pada inflasi global yang telah mendorong kenaikan commodity price dan sangat membebani dari cost of living. Kita tidak boleh lengah bahwa isu climate change juga masih terus krusial, terutama menghadapi perubahan iklim akibat dari El Nino maupun La Nina. Hadirin yang saya banggakan, komitmen Indonesia untuk turut serta mencapai target penurunan emisi sesuai dengan Paris Agreement, tentu saja komitmen tersebut membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Carbon pricing ataupun nilai ekonomi karbon merupakan salah satu bagian dari paket kebijakan komprehensif untuk mitigasi perubahan iklim dari sisi financing ataupun pendanaan. Dalam rangka mendukung implementasi nilai ekonomi karbon, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan Perpres 98 tahun 2021. Perpres tersebut menjadi dasar penerapan berbagai instrumen nilai emisi karbon seperti emisi trading system ataupun perdagangan emisi. Offset kredit karbon dan pembiayaan berbasis kinerja atau result-based payment. Di level teknis, tentu pemerintah sedang mempersiapkan peraturan turunan dari Perpres tersebut. Hadirin yang saya hormati, di bulan Juli 2022,
Indonesia direncanakan untuk menerapkan cap and trade tax dan offset untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Dengan skema ini, pembangkit listrik tenaga batubara dengan proses yang tidak efisien atau emisi yang lebih tinggi dari batas atas akan dikenakan biaya tambahan. Indonesia mencoba membuka inovasi dengan penerapan cap and trade tax di sektor pembangkit listrik dan tidak memungkiri adanya mekanisme lain yang lebih efisien ataupun lebih efektif. Oleh sebab itu, pertukaran informasi, pengalaman, serta peningkatan SDM dan teknologi menjadi hal utama guna mewujudkan reformasi nilai ekonomi karbon yang lebih baik. Pajak karbon adalah salah satu instrumen nilai ekonomi karbon yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Sambil mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, saat ini sedang disusun peraturan turunan untuk implementasi pajak karbon berupa rancangan peraturan Menteri Keuangan. Bapak-Ibu yang saya muliakan, pembiayaan hijau menjadi penting untuk memenuhi financing gap yang cukup besar guna mendorong ekonomi hijau. Tidak saja terbatas pada pembiayaan APBN, misalnya melalui green sukuk, tetapi beberapa instrumen alternatif seperti blended finance, serta menampung dana dari swasta serta donor internasional guna pengembangan energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim juga terus didorong oleh pemerintah. Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup juga telah didirikan untuk membantu peningkatan kualitas pembiayaan pada program ekonomi hijau. Di saat yang sama, pemerintah terus meningkatkan kerjasama pembiayaan hijau dengan beberapa lembaga internasional berupa program energi baru terbarukan dan telah dibantu oleh pembiayaan oleh lembaga donor seperti Development Finance Institution dan Export Credit Agency. Di sektor keuangan, penerapan ekonomi hijau telah didorong dengan roadmap keuangan berkelanjutan 2021-2025 yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan hadirnya taksonomi hijau Indonesia menjadikan Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah memiliki standar hijau sebagai acuan nasional. Sebagai otoritas pasar modal, tentunya juga didorong untuk segera mempersiapkan infrastruktur, perangkat, instrumen, khususnya terkait dengan investasi berkelanjutan. Penguatan fundamental pasar ini akan mendorong peluang untuk merebut pasar pembiayaan hijau, sehingga mendorong proses transisi menuju ekonomi hijau dapat berlangsung lebih cepat dan lebih efektif. Bursa Efek Indonesia secara khusus perlu disiapkan untuk terlibat dalam transaksi perdagangan karbon guna membiayai transisi pembangkitin listrik tenaga batubara, serta mengadopsi prinsip-prinsip environment, social, dan governance. Hadirin yang berbahagia, efektivitas berbagai kebijakan untuk mengurangi emisi karbon itu membutuhkan dukungan semua pihak, terutama juga para cendikia yang sangat tunggu masukannya guna memperbaiki kebijakan ataupun menyempurnakan regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada para pihak penyelenggara dan kesempatan yang diberikan. Selamat berdiskusi, semoga hasilnya dapat berkontribusi kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto, yang telah memberikan keynote speech pada acara webinar pagi hari ini. Bapak-Ibu yang kami hormati dan banggakan, saya yakin sudah tidak sabar ingin kupas tuntas tentang investasi berkelanjutan dan perdagangan karbon, apa saja peluang dan apa saja tantangannya. Dan untuk itu izinkan saya akan membacakan CV moderator webinar kita pagi hari ini.
Bapak Ibu yang kami hormati, moderator kita adalah Bapak Ignatius Deni Wicaksono, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT Bursa Efek Indonesia. Pendidikannya Pak Deni menamatkan MBA dari Prancis dari IAE Grenoble ya tahun 2013, kemudian Magister Manajemen UI juga tahun 2013, Electrical Engineering dari UI 2007. Karirnya lama di pasar modal ini. Kalau kita lihat ya, ada di Head of Business Development Division saat ini di Bursa Efek Indonesia dan pernah menjadi Head of Issuer Information Management and Development Division, Listing Department juga dan juga pernah menjadi Internal Audit dan juga pernah bekerja di PT Batavia Prosperindo Sekuritas tahun 2011 sampai 2012 sebagai Corporate Finance. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, rasanya sudah tidak sabar ingin mendengarkan bincang-bincang dengan narasumber kita. Untuk itu, mari langsung saja kita sambut Bapak Ignatius Deni Wicaksono sebagai moderator. Kami silakan. Terima kasih, Ibu Ani. Yang kami hormati, Bapak Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Inara Jayadi selaku Ketua ISEI Jakarta, Bapak Ian Partawijaya selaku Sekretaris Umum ISEI Jakarta, Bapak dan Ibu narasumber yang akan saya kenalkan kemudian, Bapak dan Ibu anggota ISEI, dan seluruh hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang. Selamat bergabung dalam sesi presentasi dan diskusi panel pada webinar nasional ISEI Seri 1, Investasi Berkelanjutan dan Perdagangan Karbon, Peluang dan Tantangan. Saya Deni, tadi sudah diperkenalkan Ibu Ani, akan menjadi moderator pada sesi ini yang moga-moga dapat kita selesaikan sebelum nanti jam 12. Bapak dan Ibu, para hadirin yang saya hormati, akhir-akhir ini tadi seperti sudah disampaikan berkali-kali kita mendengar kata-kata sustainability atau berkelanjutan gitu ya. Baik dalam investasi, ada investasi berkelanjutan, pembangunan-pembangunan berkelanjutan. Nah, rasanya aspek berkelanjutan ini sudah menjadi semakin relevan. Dan rasanya ini sudah merupakan suatu hal yang didorong oleh seluruh pihak dalam menuju ekonomi sirkuler atau green economy. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, telah banyak sekali perkembangan di Indonesia maupun di pasar modal yang rasanya pada diskusi kali ini akan sangat relevan untuk kita gitu dengarkan. Di pasar modal tadi sudah disebutkan, contohnya saat ini perusahaan sudah dituntut untuk menerapkan ESG, Environment, Social, dan Governance dalam setiap operasionalnya. Jadi tidak melulu masalah profit gitu ya. Seluruh investor rasanya sekarang sudah melihat gimana penerapan ESG perusahaan ini. Nah, di sisi pemerintah sendiri tadi sudah disampaikan terdapat kebijakan baru mengenai nilai ekonomi karbon atau yang mungkin sering kita biasa dengar sebagai perdagangan karbon. Di mana nantinya seluruh perusahaan harus membayar emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan. Pada seri 1 dari seri webinar ISEI ini akan membahas secara mendalam mengenai investasi berkelanjutan dan perdagangan karbon. Topik ini saya yakin akan sangat bermanfaat bagi seluruh pihak untuk mengetahui yang pertama tren yang terjadi. Yang kedua update mengenai aspek berkelanjutan dan perdagangan karbon di Indonesia. Dan hal ini saya yakin sangat relevan dan bermanfaat bagi seluruh peserta, baik untuk pertama melihat potensi dampaknya terhadap perusahaan. Yang kedua mungkin karir, karena kedepannya trennya seperti apa, kita harus juga mengupdate ilmu pengetahuan dan wawasan kita. Nah, untuk menjawab diskusi hari ini, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat berpengalaman, kompeten, dan juga prominent tentunya mengenai hal tersebut dari berbagai institusi dengan role yang berbeda. Jadi, diharapkan kita mendapatkan pengetahuan yang cukup komprehensif, karena ada dari sisi regulator, dari sisi pengembang pasar, maupun dari sisi pelaku pasarnya. Mari kita sapa ketiga narasumber kita. Yang pertama, Bapak Lutfi Zain Fadi. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Pak Deni. Selamat pagi, Pak Lutfi. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas 11 Maret Surakarta dan meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Telah menjabat berbagai posisi penting di otoritas jasa keuangan, termasuk Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Direktur Pengaturan Pasar Modal, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal Satwa Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi, Pak Lutfi. Semoga sehat ya, Pak Lutfi. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat, Mas Fini. Terima kasih, Pak, sudah bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Narasumber kedua kita, Bapak Hasan Fauzi. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung dan juga memiliki gelar Master of Business Administration
serta gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia. Telah menjabat beberapa posisi di pasar modal, antara lain sebagai Direktur Penilai Harga Efek Indonesia, Direktur Utama KPI, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi, Pak Hasan Fauzi. Selamat pagi, Pak Denny. Selamat pagi, Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, menyempatkan waktu bergabung bersama kita pagi ini, Pak. Nah, narasumber yang ketiga kita sekarang dari pelaku pasar, yaitu Pak Pandu Patria Syahrir. Beliau meraih gelar Bachelor of Arts in Economics di University of Chicago dan dilanjutkan dengan Master of Business Administration and Management dari Stanford University. Selain itu, beliau juga menyelesaikan Executive MBA One Belt One Road Program dari Tsinghua University. Beliau saat ini menjabat di beberapa posisi penting, antara lain Vice President Director di PT TBS Energi Utama TBK, Head of Digital Finance Development di Kadin, Chairman di Aftec atau Indonesia Fintech Association. Mari kita sapa Pak Pandu. Selamat malam ya Pak Pandu di sana, Pak Pandu ya. Ya, selamat pagi semua. Salam sehat kepada semua yang hadir. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Pak Pandu sudah menyempatkan waktu Bapak untuk sharing bersama kita. Baik, Bapak dan Ibu semua hadirin yang saya banggakan. Sebelum kita mulai, saya akan membagi setiap sesi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah pemaparan dari masing-masing narasumber, nanti akan diberikan waktu sekitar 20-30 menit untuk melakukan pemaparan, untuk selanjutnya dilakukan sesi tanya-jawab dan diskusi. Sekali lagi, saya tekankan bagi para seluruh peserta acara, apabila memiliki pertanyaan, daripada nanti ditunggu di terakhir, silakan saja langsung dituliskan di kolom chat, yakni tanya, underscore nama, instansi, dan juga pertanyaan. Dan jika sudah ada tujuan pertanyaannya, silakan saja langsung disampaikan tujuan pertanyaannya ke siapa. Nanti panitia akan membantu untuk melakukan sortir pertanyaan dan akan dipilih pertanyaan untuk dapat dijawab oleh narasumber. Kembali saya sampaikan, 5 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik. Baik. Pada kesempatan pertama, saya mohon izin Pak Lutfi, Pak Hasan, karena Pak Pandu saat ini sepertinya di sana sudah sangat larut. Untuk kesempatan presentasi pertama, saya berikan ke Pak Pandu terlebih dahulu. Bagi para peserta, jika ada pertanyaan untuk Pak Pandu, mohon agar dapat disampaikan sebelum presentasi beliau berakhir. Karena perbedaan waktu yang cukup panjang, Pak Pandu nanti akan terlebih dahulu meninggalkan kita. Dan sebelum meninggalkan kita, mungkin diharapkan bisa menjawab 1 atau 2 pertanyaan terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Pandu. Baik. Silakan Pak untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Sekitar 20-30. Ini mungkin bisa dipasang presentasinya. Baik, ini jadi mungkin buat sharing aja ya, karena saya juga bukan expert, masih banyak belajar soal ini, tapi kita coba melakukan hal ini dengan cara yang baik, dan semoga dengan niat yang insya Allah sih hasilnya juga akan baik juga. Jadi ini presentasi lebih kepada sharing apa yang sedang kita lakukan. Jadi mohon maaf kalau kurang sempurna juga, karena jujur ini sesuatu yang sangat baru, mungkin buat semua emiten. Ya. Mungkin next slide, ini saya sebut sustainable investment dan carbon trading. Slide berikutnya. Mohon maaf nih pakai bahasa Inggris. Next ya. Jadi ini ada 3 yang kita lakukan. Kenapa kita melakukan perubahan? Karena kan TBS mungkin semua pada tahu adalah di bisnis batubara, bagi tenaga listrik batubara, dan kita lagi melakukan transformasi yang menurut saya cukup besar. Kedua, juga TBS Energi Utama, apa sih yang membuat kita bertransisi, namanya energy transition yang sedang terjadi sekarang. Dan terakhir, carbon trading, apa sih kesempatan dan juga ya masalahnya pasti ada lah, karena ini kan sesuatu yang masih sangat baru. Next slide. Slide berikutnya. Jadi ini sesuatu yang sering disebut-sebutkan, tapi ini secara makro, big picture-nya 2060 pemerintah Indonesia sudah komit untuk mencapai net zero emission. Jadi untuk melakukan ini, energi mungkin merupakan 1 dari 5 yang paling besar dari sisi role-nya. Jadi kalau Anda lihat di National Determined Contribution atau NDC, Anda lihat dari energi, sampah, agrikultur, forestry, energi itu salah satu yang paling besar
hampir 16% dari total 41% di sini. Nah, sampai 2030 dari sisi reduksi reduction NDC kurang lebih targetnya sebesar 41% untuk conditional target dan yang unconditional 29%. Dan bisa dilihat dari 29% itu saja 11% akan datang dari sektor energi, ya kan? Jadi itu nomor 2 terbesar setelah forestry. Jadi ini hampir 40% dari seluruh target untuk menurunkan target emisi, ya kan? Dan kalau dilihat dari sisi pemerintah sudah mulai keluar action-action termasuk pajak karbon. Nanti bisa kita berbicara lebih lanjut lagi. Next slide. Jadi kalau lihat ini mungkin buat kami juga ya, 5 tema yang kita lakukan untuk mencapai net zero emission. Ini pemerintah lakukan ada 3, satu stage 1, stage 2, stage 3. Dari stage 1 itu bisa dibagi, yaitu sebagian besar di power, di pembangkit tenaga listrik. Kemudian dari sisi transport, transportasi sangat besar. Nah, stage 2, kalau stage 1 itu lebih, batubaranya mulai kita yang udah selesai, ya sudah kita nggak renew lagi, kita mulai bangun solar, ya kan? Terus transport, ayo pakai biofuel blending, kemudian electric vehicle. Stage 2, sekarang diubah mulai bahasanya renewable diperbesar, habis itu CO2 storage, habis itu transport diperbesar juga. Jadi di situ diinginkan 20 juta lebih electric vehicle diadopsi. Dan yang ketiga, stage 3, 100% renewable energy, sudah tidak ada lagi pembangkit tenaga listrik. Dan transport sudah ada berbasar base methane and hydrogen. Jadi kalau secara tema ya, ada 5 tema untuk ada energi transisi. Satu, transisi renewable energy. Kedua, pembangkit tenaga listrik berbasis batubara diselesaikan lebih cepat. Ketiga, carbon capture and storage solution, jadi implementasi itu. Keempat, ini juga menarik, carbon trading, bagaimana regulasi carbon trading. Dan kelima adalah transportasi, bagaimana melakukan dekarbonisasi transportasi. Oke, next slide. Next slide, jadi ini dari sisi kami sebagai perseroan, ini sharing juga, ini yang mau kita lakukan, kita coba menjadi sangat proaktif. Jadi kita sudah mulai ikut di UN Global Compact, United Nations Global Compact, dan Sustainable Development Goal. Kita juga ikut dari sisi visi pemerintah untuk net zero carbon, malah karena perusahaan kita juga ya apa masih bisa kita coba ya, kita juga cukup agresif, kita mencoba TBS capai 2030 carbon neutral, jadi neutrality. Jadi kita sebagai contoh, kita menjual saham kita di Python, kita merinvest bisnis kita ke green business, EV dan renewable, dan 2026-2027 kita mulai phasing out dari batu bara, dan kita mulai melakukan compensation lewat energy transition mechanism program yang ada buat pembangkit listrik tenaga batu bara. Jadi kami mengharapkan 2030 sudah mencapai carbon neutral. Mungkin ini juga agak agresif, tapi ya buat saya, why not? Why don't we try it? Ya kan? Next. Nah, ini juga dari sisi enhanced ESG reporting tahun ini, kita launch ESG report, yang dimana kita melakukan transparansi, komitmen towards green investment, ambisi kita mencapai 2030 carbon neutrality, termasuk baseline emission dan roadmap. Jadi ini bisa, bila ada yang pengen baca, silakan di-download di website kami, di TPS Energi, bisa di apa pakai search Google atau apa, bisa dicari itu, karena itu pasti ada di halaman utama. Terus our GCG practice, kita juga Pak masukkan di sini, dan komitmen untuk memperkuat local communities yang ada di mana kami beroperasi. Jadi Anda bisa baca ESG report ini cukup lengkap, ya tetap aja yang belum sempurna ya, karena memang baru pertama kali kita melakukan ini, jadi ya mohon maaf kalau ya masih belum lengkap lah, tapi kami cukup ambisi kita melakukan ESG report ini, mencoba sebaik-baiknya. Next slide. Nah, ini juga fokus kita untuk renewable dan EV, bagaimana improvement yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi dari 2022, dari 10 MW operating asset, dan 1.000 EV pilot, karena kita ada bisnis bernama Electrum, yang merupakan joint venture kami bersama GOTO,
untuk membuat semua sepeda motor listrik, sepeda motor menjadi sepeda motor listrik. Jadi itu sangat ambisius, tapi ya kita akan lakukan lah. Dan setiap tahun ini adalah target yang sudah kita masukin. Jadi kami juga cukup transparan, memang agresif, ya, tapi kami harapkan ini akan semakin baik lagi. Jadi dari renewable energy bisa dilihat keinginan kita, dan dari sisi electric vehicle bisa dilihat juga keinginan kita di mana persentase green business contribution akan semakin besar dari sisi revenue perseroan. Next slide. Dan kalau lihat dari sisi decarbonization impact, kami sudah melakukan juga business BAU atau business as usual scenario vis-a-vis carbon neutral, di mana carbon trading bisa menjadi salah satu potensi untuk mencapai carbon neutrality yang lebih cepat. Dan juga kami sekarang sudah melakukan GHG emission baseline calculation. Jadi dua hal ini bisa dibaca di presentasi kami atau di laporan kami, laporan ESG kami, bagaimana secara kuantitatif apa yang kami coba lakukan di sini. Again, nggak perfect, ya, tapi kita harus mulai dari sesuatu lah. Tapi ini juga menggunakan best practice yang ada di negara-negara lain. Next slide. Jadi sekarang kita berbicara soal carbon trading, karena ini juga salah satu potensi market yang cukup luar biasa. Per hari ini, market outlook voluntary market ini masih sangat ya, relatively kecil lah. Kalau Anda lihat dari carbon taxes, elevation for offset, hampir 85% emisi itu tidak di-cover. Ya kan? Karena isunya memang salah satu soal compliance dan voluntary market ini masih sangat baru. Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang keluar apa yang bisa dilakukan dari sisi voluntary market. Dan kalau Anda lihat dari marketnya juga sangat fragmented, ya kan? Compliance market dan taxes itu hanya cover only 15%, 15% dari global CO2 emission. Kita memerlukan paling tidak 20% penurunan buat climate goals dicapai. Jadi mungkin satu juga, ini memang masalah yang global, di mana setiap negara masih membuat view-nya bagaimana untuk market karbon. Nah, Indonesia spesifik, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga tahu, Indonesia itu ada potensi loh menjadi pasar market karbon paling besar di dunia. Itu juga kenapa? Karena juga tanah kita, land kita merupakan salah satu yang paling besar juga di dunia. Jadi posisi kita mungkin sangat strategis. Next slide. Nggak banyak lagi slide saya, hanya beberapa lagi. Tapi saya merasa bahwa ini memang aggressive climate goal ini mungkin akan ada growth yang sangat besar juga. Ada beberapa perusahaan, 21% dari 2.000 perusahaan yang cukup besar have committed to meet net zero target Indonesia. Sudah ada beberapa nama seperti Astra, Goto, kami, dan beberapa perusahaan yang disebut di sini yang akan melakukan ini. Jadi kami mengharap dengan tindakan-tindakan yang ada ini akan membuat change yang cukup besar. Jadi ini salah satu perkiraan forecast dari sisi CO2 offset demand. Next slide. Ini beberapa terakhir, kami juga sangat melihat carbon trading rules and regulation. Sekarang sudah mulai ada emission trading scheme, pilot yang dilakukan oleh 39 pembangkit tenaga listrik power plant. Nah, dari sisi ini, memang mereka melakukan yang namanya emission cap, ya kan? Dan sekarang memang ada plan, masih plan ya, to develop mandatory offset requirement by 2025. Jadi ini deadline buat emission trading dimulai tahun 2024, compliance market 2025, dan perpres untuk harga pricing karbon sedang dibuat per hari ini yang akan diimplementasikan Juli 1, 2022 adalah harga Rp30.000 per ton untuk semua pembangkit tenaga listrik berbasis batubara. Dan skema yang sedang diatur untuk emisi kontrol adalah cap and trade or cap and tax. Dua hal berbeda. Oke, okay. Next slide. Mungkin udah terakhir kali ya. Maaf kalau agak terlalu teknis. Ada lagi, next slide kalau bisa dari... Oke, kalau nggak bisa, udah mungkin itu dulu. Terima kasih, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih atas waktunya.
ini untuk sharing aja dari kami di TBS. Mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang sempurna. Saya mungkin serahin balik ke moderator. Terima kasih. Baik. Insightful, Pak. Beberapa poin yang dapat saya catat dari presentasi Pak Pandu tadi. Yang pertama, ya terdapat 5 strategis yang dapat menunjang Indonesia Sustainability Ambition untuk Net Zero 2060. Yang pertama, transisi ke renewable energy. Yang kedua, early retirement untuk coal-fired power plant. Yang ketiga, implement carbon capture storage. Lalu carbon trading. Dan terakhir adalah dekarbonisasi untuk transport. Dan yang menarik juga, tadi telah disampaikan Pak Pandu, bahwa TBS Energi Utama juga telah melakukan transformasi untuk mencapai 2030 carbon neutral target dengan meningkatkan porsi renewable energy dan electric vehicle, serta menurunkan coal-fired power plant. Dan yang terakhir, tadi disampaikan Pak Pandu mengenai carbon trading opportunities and challenge, bahwa demand dari carbon credit semakin besar, banyak sekali perusahaan yang sudah berambisi untuk net zero, termasuk TBS Energi Utama. Dan juga di sini posisi Indonesia sangat menarik karena sebagai potensi penghasil karbon kredit terbesar secara global. Nah, mungkin sedikit Pak, kalau boleh saya menanya ke Pak Pandu nih. Kalau saya tadi melihat sejarahnya TBS Energi Utama Pak ya, ini kan shiftingnya cukup besar Pak, dari sebelumnya mungkin banyak energi batubara, lalu tadi sudah mulai shifting ke renewable dan juga EV, dan juga ke depannya malah diharapkan menjadi green company. Nah, kalau boleh sharing di sini, Pak, kira-kira latar belakang utamanya itu apa sih, Pak? Apakah tuntutan dari investor global misalkan, wah, kalau saya maunya yang ini nih, yang apa green gitu ya? Atau pure dari bisnis nih? Atau justru support ya, jadi Indonesia mix nih, Pak? Beberapa. Ada personal, ada juga secara strategis. Kalau personal ini karena istri saya marahin saya beberapa tahun yang lalu. Karena bisnis kita batubara, petra, tapi saya kan punya anak umur 6 tahun. Tapi udara di Jakarta adalah yang paling buruk di dunia. Ya, ini salah satu hal yang merasa, kok kamu nggak melakukan sesuatu sih? Gitu loh. Dan juga saya banyak investment kan di perusahaan teknologi, ya seharusnya bisa melakukan sesuatu dong. Gitu loh, itu satu. Yang kedua, memang secara bisnis saya melihat juga, memang pressure, bukan pressure lah, kesempatan. Saya kalau ngeliat pressure, saya pasti ngeliat kesempatan. Kesempatan untuk multiple kepada perusahaan-perusahaan berbasis renewable ataupun yang melakukan electric vehicle itu jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan yang melakukan hanya batu bara atau ekstraktif bisnis lah. Ya kan, itu juga udah kelihatan, semua analis juga tahu itu. Nah, tapi memang kita harus mencari juga ada cash flow. Makanya saya melihat renewable itu kan sama miripnya dengan pembangkit tenaga listrik saja. Yang bedanya satu, energi terbarukan, satunya ekstraktif. Dan kedua, saya juga melihat pembangunan EV electric vehicle ini pasti akan terjadi. Hanya saya nggak tahu apakah terjadi setahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan. Tapi saya tahu pasti akan terjadi. Jadi pertanyaannya ya, kalau nggak kita siapa lagi? Gitu loh Mas. Jadi ya couple of pressure, tapi menurut saya sesuatu yang rasional untuk dilakukan. Jadi ya kebetulan hubungan kami baik dan ada juga relationship dengan GOTO yang baik. Kita bisa melakukan partnership, ya itu udah the demand yang bisa masuk langsung. Ya, jadi kita lakukan saja. Dan dengan semua aktivitas-aktivitas ini, kita pasti akan menghasilkan carbon credit. Nah, carbon credit itu adalah extra income yang bisa kita nanti hasilkan juga. Jadi ya, menurut saya, ya emang perubahan energi ini sedang terjadi. Kami juga nggak munafik dengan harga batubara tinggi seperti ini, kita coba maximize untuk bisa reinvest kepada aktivitas yang berbau non batubara. Kurang lebih begitu, Mas. Oh, baik. Terima kasih Pak Pandu. Berarti mix Pak Pandu ya. Jadi dari sisi bisnis juga memang kelihatan, tapi dorongan bisnis ada, personal ada, semua ada. Itu Pak ya, rasanya harus kita dapatkan ya, dorongan bagi kita untuk tadi memberikan ya, sustainability. Berbuat sesuatu. Betul. Kalau bukan kita siapa lagi? Baik, mungkin saya undang pertanyaan dari floor, dari panitia. Mungkin jika ada pertanyaan, boleh ditampilkan. Silakan. Wah, ini Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Linuraini, dari Binus University. Menurut saya, sorry nih Bu, mungkin saya bacain ya. Ini kan udah offset tersebut. Jika swasta tidak menerapkan yang ada pilihan, kalau swasta pasti akan melakukan. Ya, kita kan patuh pajak, ya kan? Memaksa melalui kebijakan. Ya, memang ini adalah suatu arahan untuk mengubah
mendeter perusahaan untuk melakukan aktivitas yang berbau menghasilkan polusi. Nah, kurang lebih begitu aja. Jadi ditambah kosnya. Kalau nggak mau melakukan, nanti akan diputer. Ini saya kasih contoh. Di ini kan masih Rp30.000. Kalau saya nggak salah, di Singapura aja mau nerapin nanti dalam waktu 5-6 tahun sampai $90. Lebih tinggi lagi. Dan malah akan lari ke individu. Kalau sekarang Anda melihatnya semuanya B2G atau B2B. Belum mencapai ke pihak individu. Jadi ya kita-kita di sini nih yang lagi call. Bayangin nanti kalau masalah dari sisi pajak, pendapatan ada juga pajak karbon. Nah itu bagaimana? Jadi hal-hal seperti ini menurut saya sih eventuality akan terjadi. Kenapa? Karena secara keseluruhan negara kita makin maju, apalagi di kota-kota besar ya, seperti Jakarta. Bukan lagi soal hanya mencari isi perut, tapi juga kualitas udara atau quality of life. Ini mungkin bapak-bapak, ibu nggak tahu. Menghirup udara Jakarta itu, saya udah baca research-nya tuh, nanti bisa di-share juga, itu mengurangi life expectancy sebesar 6,5 tahun. Bayangin. Jadi itu kan economic loss, productivity yang menghilang. Jadi itu bagian dari analisa mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah, yang menurut saya pajak karbon itu untuk mengalihkan itu. Bayangin pagi-pagi olahraga, itu waktunya menghirup sama kayak ngerokok. Ya, kan itulah salah satu hal yang mungkin perlu diperhatikan ya bapak-bapak ibu sekalian. Sesimpel itu, Pak. Baik. Masih boleh satu pertanyaan lagi ya, Pak Pandu ya? Monggo. Langsung ya, bangun kok kalau udah pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ini Pak, ini menarik Pak, dari Pak Jeffrey Tintrakul nih, Pak. Jadi baik level global, satu yang memberikan benefit itu. Tapi dari sisi mikro, kalau perusahaan selalu melihat ini sebagai beban baik secara finansial maupun administrasi. Bagaimana saran agar bisa melihat potensi financial benefit-nya? Ya, saya sih udah melakukan, Pak, melakukan ESG report. Sekarang malah ada ESG team, cost-nya jelas menurut saya. Tapi saya melihatnya bukan sebagai cost sih, saya melihatnya sebagai investasi di sini. Jadi kayak ESG report saya lakukan, ada ESG team saya mungkin di TBS sudah sama dengan hampir sama dengan tim untuk melakukan corporate secretary untuk melakukan laporan ke bursa sama ke OJK. Jadi sama tuh udah jumlah orangnya. Dan menurut saya ini sesuatu hal yang baik karena kami bisa mengukur dan juga memberikan tambahan transparansi. Semakin besar suatu perusahaan, investornya kan semakin global, Pak. Mereka kan semakin melihat ini untuk membedakan. Ya tentu kami juga ingin sebagai TBS, ya boleh dong nanti kalau misalnya ada ESG Index, ya karena kami melakukan yang hal yang baik, kami dimasukkan. Jadi tambahan investor-investor yang memang melihat ESG. Jadi mungkin saya melihatnya lebih dari sisi investasi, jadi bukan hanya kos belaka ya Pak ya. Saya melihatnya 5 tahun ke depan, ini bagian dari investasi saya dari sisi merubah perusahaan. Balik lagi. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Saya ngeliatnya gila, selalu bilang ke anak-anak. Baik, terima kasih banyak jawabannya Pak Pandu, ini mencerahkan banyak mungkin pelaku usaha yang sekarang merasa tadi Pak ESG reporting nih beban, Pak. Gimana ya caranya gitu ya supaya kita mengurangi beban? Nah tadi Pak Pandu sudah jelas menyampaikan sebenarnya investasi ya Pak ya, dan juga yang kedua kalau kita siapa lagi? Balik lagi loh. Bapak-bapak, ibu nggak tahu di Jakarta itu salah satunya juga saya ngomong terbuka juga ya. Salah satu isu terbesar kita tuh adalah mencari talent. Ini di kota besar ya. Cari talent tuh sangat susah, apalagi high quality talent. Tahu nggak kenapa banyak high quality talent tidak mau pindah ke Jakarta? Salah satunya gara-gara kualitas lingkungan. Bayangin masa kota kita, Jakarta yang kita cintai ini, yang paling buruk udaranya di dunia. Walaupun saya ngelihatnya juga opportunity, Pak. Kalau paling buruk, katanya nggak bisa turun lagi. Jadi tinggal naik ke atas saja. Jadi, yuk kita perbaikin bareng-bareng gitu. Amin, baik. Terima Amin. Kasih, Pak Pandu. Ya, lebih semangat, kan? Siap, baik-baik, Pak. Baik, Pak Pandu, karena di sana sudah malam, sepertinya sebentar lagi kami dapat memperistakan Bapak nih, Pak, untuk meninggalkan acara. Apa-apa, tapi sebelum meninggalkan acara, Pak, berkenan ya, Pak, memberikan sedikit closing statement bagi seluruh peserta baik. Untuk memberikan semangat, Pak. Silakan Pak Pandu.
Ini terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman di IC, karena semua di sini saya tahu, either student leader, industry leader, para stakeholder yang luar biasa. Saya rasa apa yang dilakukan Pak Ketua IC di sini juga ada Pak Dirut Bursa di sini, merupakan hal yang langkah pertama yang menurut saya sangat positif. Kita harus melihat semua tindakan yang dilakukan ini memang investasi jangka panjang. Karena jangan lupa loh, kepada para bapak-bapak yang leader nih, kita sebenarnya kan hanya bridge. Kita tuh hanya semacam bridge untuk anak-anak kita, untuk mungkin cucu kita ke depan. Di mana tugas kita nih sebagai semua nih di sini yang mungkin pemimpin adalah bagaimana membuat Indonesianya selama Anda pimpin ini lebih baik daripada hari ini. Jadi apa yang dilakukan dari sisi karbon, peluang, dan tantangan, lihatlah itu sebagai suatu kesempatan yang jangka panjang, medium dan jangka panjang. Karena kalau kita berhasil melakukan ini akan lebih baik lagi buat anak-anak kita dan nanti cucu kita. Jangan lupa, jadi kita lihat role kita nih sebagai semua di sini, pemimpin-pemimpin IC, ya tugas kita tuh sebagai bridge untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Itu aja sih, Bapak-Bapak, Pak Ignatius, makasih waktunya. Pak Hasan, terima kasih juga atas waktunya. Saya mohon izin mundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandu. Mari sama-sama kita berikan virtual applause buat Pak Pandu. Kalian ibu sekalian, terima kasih Pak Pandu. Salam sehat, salam hijau untuk Bapak. Terima kasih Bapak, semua. Yuk, mari salam sehat semua. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya narasumber berikutnya, Bapak Lutfi akan memberikan sedikit pemaparan dari sisi regulator, tapi kali ini mungkin beliau akan lebih banyak sharing mengenai carbon trading, mungkin lebih detail lagi. Nah, sesi kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya Bapak dan Ibu, jadi sesi diskusi dan tanya-jawab akan dilakukan nanti di akhir setelah narasumber, baik itu Pak Lutfi maupun Pak Hasan, selesai untuk memaparkan materinya. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin saya persilahkan untuk Pak Lutfi dapat memaparkan materinya. Waktunya 20-30 menit, Pak. Nah, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan, Pak Lutfi. Terima kasih, Pak Denny. Bisa didengar, Pak, ya, suaranya? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Ya, terima kasih, Pak Denny. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, peserta webinar yang berbahagia. Mohon izin saya share screen, ya, Pak. Silakan, Pak Lutfi. Ya, bisa dilihat, Pak, tayangan saya? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Ibu. Ya, terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, tadi Pak Denny juga menyampaikan bahwa memang topiknya itu sebenarnya ada dua, ya, tentang implementasi keuangan berkelanjutan, dan kedua, fokus ke arah perdagangan karbon melalui dua karbon. Nah, saya mohon izin untuk tidak banyak membahas soal keuangan berkelanjutannya, tapi lebih spesifik pada soal pengembangan perdagangan karbon melalui bursa karbon di Indonesia. Bagi sekalian bahwa tadi Pak Erlangga, juga Pak Ian tadi, juga Pak Pandu juga sudah menyinggung. Jadi saat ini sudah kemana-mana saat ini dunia, ya. Sudah banyak sekali digunakan, saya juga gunakan saat ini, ya. Bahwa memang Indonesia memang sudah meratifikasi, ya. Jadi Paris Agreement kita sudah komit, ya, untuk mengikuti atau apa pasukannya. Nah, dalam konteks itu juga tadi Pak Menko, Pak Pandu, Pak Ian juga sudah menyampaikan bahwa ada target yang ditetapkan oleh Indonesia dalam rangka pemenuhan dari Paris Agreement tersebut. Pertama, nationally determined contribution-nya ini, ya, ini sudah dua kali, 2016 dan diperbarui di 2021, kita berjanji atau kita mentargetkan Indonesia, ya, ada penurunan emisi karbon, ya, sampai 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan pihak asing. Kemudian juga kita lihat banyak sektor atau paling tidak ada 5 sektor, ya, yang sudah ditetapkan sebagai yang nantinya itu punya tanggung jawab dalam penyelenggara dalam konteks pengendalian iklim ini nantinya, yang mitigasi pengendalian iklim ini. Pertama adalah sektor energi, sektor limbah atau sampah, ya, kemudian IBPU, yang ini
industrial process and product use ya, disease pertanian dan kehutanan. Ini saya sedikit kasih highlight yang merah di energi ini mungkin tidak dapat diberikan Pak Pandu ya, bahwa sektor energi ya, ini BAU-nya di tahun 2030 sesuai dengan komitmen dari NDC kita itu bisnis as usual-nya itu diperkirakan mengeluarkan emisi karbon itu 1.669 metric ton karbon atau equivalent. Ini paling tinggi di antara 5 sektor yang lain omak, ya, ada juga sektor kehutanan. Ya. Dan tadi juga disebutkan bahwa pada tahap pertama implementasi untuk kegiatan NDC ini yang akan dibentuk adalah dari sektor energi. Tadi disinggung juga beberapa kebijakan pemerintah di sektor energi, ya, misalnya mulai adanya termination ya, untuk pembangkit tenaga uap yang dengan menggunakan fossil fuel dalam hal ini batubara. Ya. Ini kita lihat nanti kontribusinya akan cukup besar ya dari sisi energi. In total di tahun 2030 nanti dengan BAU atau kalau bisnis institusinya itu akan ada emisi sekitar 2.860 ton. Ya. Nanti diupayakan bisa turun sampai 834 ton dengan usaha sendiri ataupun dengan dukungan internasional sampai 1.185 metric ton CO2 atau ya. Nah kemudian juga sebetulnya apa sih yang menjadi perbincangan di tataran global ya tentang perubahan ini? Pertama adalah regulator jasa keuangan di global ini ya itu mendorong pasar keuangan yang mendukung pembangunan jangka panjang untuk ekonomi yang berkelanjutan. Ya. Tidak hanya regulatornya, tapi juga sektor private-nya. Ini juga berkomitmen untuk menuju climate neutral. Ya. Ini sebagai bagian dari upaya, kalau di Indonesia ya, sebagai bagian dari upaya pencapaian net zero emission di tahun 2020, yang ini berikutnya sudah tertuang juga dalam Perpres 98/2021 tentang nilai ekonomi karbon. Berikutnya adalah di Indonesia, ini kita juga melihat dan potensi Indonesia ini sangat besar. Ya. Karena kita punya salah satu negara yang punya hutan tropis terbesar ya, di dunia, tentunya ini kita bisa pandang atau lihat sebagai potensi besar dalam pengembangan pengembangan karbon, khususnya untuk yang offset emission atau karbon free. Dan juga negara-negara di G20, ini juga berkomitmen terhadap isu perubahan iklim, ya, termasuk secara bertahap mengurangi subsidi penggunaan bahan bakar fosil, ya, termasuk juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan ya, proyek atau aktivitas yang berkaitan dengan eksplorasi atau penggunaan bahan bakar fosil. Ini Indonesia. Indonesia kebetulan ya tahun 2022 ini berkedudukan sebagai presidensi G20 untuk tahun 2022 G22 ya. Ini Pak Presiden juga menyatakan bahwa perlu adanya pemulihan perekonomian dunia yang salah satunya itu didasarkan pada environment friendly dan sustainable growth. Ini concern dari negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebagai presidensi G20 2022 ya bahwa kita punya concern bahwa recovery ekonomi dunia ini perlu berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ramah pada lingkungan ya serta pertumbuhan yang berkelanjutan yang hanya bisa ditangnya bisa dicapai dengan upaya yang luar biasa melalui suatu kolaborasi yang sifatnya global. Ya. Kemudian juga konsekuensi apa sih dari Indonesia ketika Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement dengan Undang-Undang nomor 216 tahun 2016. Paling tidak ada beberapa konsekuensi. Ini saya sebentar juga kira-kira ya. Pertama, Indonesia harus turut menjaga secara global ya. Peningkatan suhu global itu tidak melebihi 2 derajat Celcius sampai dengan 1,5 Celcius dibandingkan dengan suhu bumi sebelum tahun 1850 atau sebelum revolusi industri. Ya. Ini kalau dari beberapa referensi kita
kita bisa ketahui bahwa sejak tahun 1850 sampai hari ini, suhu bumi itu sudah meningkat 1,1 derajat Celcius. Ini diperkirakan kalau sampai mencapai 2 derajat Celcius peningkatannya, dari tahun 1850 sampai hari ini misalnya, maka akan ada banyak sekali sektor kehidupan, keanekaragaman baik hayati yang menjadi musnah. Dan itu sangat membahayakan kelangsungan dari bumi itu sendiri. Dan juga Indonesia juga harus meningkatkan daya tahan serta kemampuan untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Ya. Kemudian saya sempat lihat tayangan di TV itu, di pantai utara Jawa, di Pekalongan, ya, itu sudah banyak sekali, sudah puluhan hektar. Ya, itu lahan yang tenggelam ya, karena adanya perubahan iklim ini, dampak negatif di perubahan iklim. Ya. Peningkatan suhu ya, sampai misalnya sampai 2 derajat Celcius ini berpotensi untuk meningkatkan permukaan air laut itu naik sebesar tinggi 5 meter, sehingga mengancam kelangsungan dari kota-kota yang ada di pesisir di seluruh dunia. Makanya menjadi konsep global, kita harus menjaga supaya suhunya tidak lebih dari 2 derajat ya, kenaikannya dibandingkan dengan sebelum revolusi industri. Konsumsi berikutnya, Indonesia menetapkan ambisi untuk tahun 2020, jadi sudah saya sebut bahwa pencapaiannya 29% dengan investasi atau 41% dengan bantuan internet. Untuk menjamin atau untuk menjaga supaya target-target di sini bisa tercapai, maka pemerintah melalui Perpres ya sudah menerbitkan Perpres nomor 98 tahun 2021 ya tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pengendalian nasional atau Perpres Bapak-Ibu sekalian, ini saya sekedar sampaikan sedikit tentang sistematika apa sih yang diatur dalam Perpres itu. Ya, ini ada banyak hal. Ya. Cuman saya akan sedikit fokus pada bab 4 tentang tata laksana penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Ini yang nantinya akan relevan dengan tugas kami di OJK, ya. Khususnya pasal 48 sampai 54 tentang perdagangan karbon. Ya. Kemudian juga nanti yang pembayaran berbasis kinerja ini ada di pemerintah, bukan karbon atas karbon, karena akan relevan dengan isu tentang pajak karbon. Jadi kita nanti akan bicara lebih fokus. Yang berkaitan dengan pasar modal adalah yang terkait dengan perdagangan karbon, khususnya perdagangan karbon yang melalui bursa karbon. Ya. Bapak-Ibu sekalian, ini saya juga memperoleh materi atau bahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kira-kira rancangan roadmap dalam pengembangan pasar karbon itu seperti apa. Ini sudah dimulai disusun dari 2021 ya sampai ke nanti tahun 2030 ya. Kalau kita lihat di tahun 2021, 2022, 2023 ya. Ini ada beberapa persiapan di tataran pemerintah. Jadi masih isu yang belum di lingkungan pasar modal kira-kira. Ya, tentang misalnya bagaimana penetapan batas atas emisi, ya, tentang bagaimana MRT atau measurement reporting and verification itu dilakukan, bagaimana SRN atau Standar Energi Nasional itu dibentuk, ditetapkan, bagaimana sertifikat pengurangan emisi efek emisi Indonesia ini ya, ini bisa dikembangkan, ini masih betul-betul dalam tataran di pemerintah, jadi belum masuk ke pasar modal ya atau ke OJK. Baru nanti di tahun 2023 ya ini sudah masuk pada rencana bagaimana pengembangan infrastruktur bursa karbon itu dilakukan. Ini kalau sesuai dengan regulasinya atau diperpresnya ini masih bagian dari tugas dari Kementerian KLHK ya. Tapi tentunya nanti KLHK akan menggandeng pihak-pihak terkait termasuk nanti misalnya OJK atau misalnya Bursa Efek Indonesia jika sekiranya nanti OJK atau Bursa Efek Indonesia akan diberikan penugasan untuk melaksanakan pengaturan, pengawasan, dan untuk perdagangan karbon itu sendiri. Ya. Baru nanti 2024 ke atas itu sudah implementasi penuh untuk nilai ekonomi karbon. Ini mungkin juga
sejalan juga dengan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di sana disebutkan bahwa implementasi penuh penanggulangan karbon itu baru dimulai atau roadmap-nya baru akan dimulai pada tahun 2025. Jadi saya kira ini target ini sangat baik dan ini mencoba lebih cepat bahkan ya dari apa yang sudah diamanatkan dari Undang-Undang HPP tentang harmonisasi peraturan perpajakan khususnya untuk roadmap pajak karbon. Nah, berikutnya, sebetulnya instrumen apa sih yang nanti bisa diperdagangkan di bursa karbon? Ini yang kita coba tangkap dari rumusan Perpres 98, ada dua jenis instrumen yang nanti bisa digunakan sebagai instrumen yang diperdagangkan di bursa karbon. Pertama adalah persetujuan teknis emisi, dalam konteks perdagangan emisi atau dalam konteks ETS, Emission Trading System. Ini adalah suatu instrumen ya, yang terbitnya nanti didasarkan pada adanya suatu baseline sektor ya, dan batas atas atau cap emisi yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis. Jadi ada lima sektor utama, energi, kehutanan, sampah, IPPU, kemudian yang terakhir adalah transportasi. Ya. Maka Kementerian Teknis tersebut di atas harus menyiapkan terlebih dahulu ya, baseline sektornya berapa, kemudian batas atas atau cap-nya berapa. Baru setelah itu ada nanti apa diberikan semacam allowance kepada para pelaku usaha, ya, para pelaku usaha di sektor tersebut, ya, di sektor tersebut. Ya. Siapa yang memberikan adalah Kementerian KLHK. Tentunya berdasarkan atas baseline sektor dan batas atas sektor yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis. Allowance tadi itu kemudian bisa kemudian diperdagangkan di perdagangan karbon, ya, baik itu perdagangan langsung ataupun melalui bursa karbon. Siapa yang memperdagangkan adalah para pelaku usaha yang emisi CO2-nya di bawah cap, ya. Dan maka dia dapat memperdagangkan atau menjual surplus emisinya kepada pihak lain. Nah, instrumen yang kedua adalah sertifikat pengurangan karbon atau offset emisi gas rumah kaca. Ya, ini diterapkan pada suatu usaha atau suatu kegiatan yang tidak memiliki batas atas emisi. Jadi memang ini lebih ke sifatnya voluntary. Kalau tadi ada pertanyaan yang dilakukan Pak Pandu dengan bagus ya, kira-kira apa sih kalau selama ini kok mungkin dipandang sebagai beban. Nah, ini mungkin bisa juga ya, sebagai suatu hal yang punya nilai positif ya, dengan adanya sertifikat pengurangan karbon. Jadi perusahaan-perusahaan yang misalnya tidak termasuk dalam 5 sektor itu justru bisa memperoleh manfaat ekonomis dengan cara dia melakukan aktivitas yang dapat mengurangi emisi karbon. Ini nanti bisa kemudian ditaruh dalam kutip disekuritisasi dan diperdagangkan di bursa karbon. Nah, berikutnya bagaimana mekanisme perdagangannya? Ini disebutkan ya bahwa dalam Perpres bahwa ada dua mekanisme perdagangan karbon. Pertama adalah melalui bursa karbon dan kedua adalah perdagangan karbon secara langsung. Ya. Nah, bagaimana mekanisme yang melalui bursa karbon ini? Nah, ini pertama adalah Perpres 98 tidak mengatur secara tegas siapa sih yang nantinya akan melaksanakan fungsi sebagai bursa karbon. Ya. Dalam diskusi antara pemerintah dalam konteks penyiapan bursa karbon ini, OJK dan juga SRO dalam perusahaan di Indonesia, juga diajak turut serta dalam pembahasan ya, tentang kira-kira siapa nanti yang tepat untuk diberikan amanah sebagai pelaksana bursa karbon. Ya. Kemudian juga, isu-isu utama apa? Ya. Ketika nanti misalnya di sektor pasar modal, ya, khususnya di bursa efek Indonesia, ya, itu diberikan amanat untuk bisa melaksanakan perdagangan karbon sebagai bursa karbon. Pertama, isunya adalah bagaimana infrastruktur regulasinya. Dalam hal ini bagaimana adanya harmonisasi regulasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan regulasi bidang pasar modal.
ada beberapa isu. Pertama, kita akan lihat instrumen NEC-nya itu atau nilai ekonomi karbon ini, apakah dia itu punya karakteristik yang sama dengan instrumen yang saat ini lazim diperdagangkan di bursa efek. Nah, sekarang kita tahu bahwa di bursa efek yang diperdagangkan adalah efek atau surat berharga. Ya. Ini kita terus mencari atau menggali karakteristik dari instrumen nilai ekonomi karbon ini. Ya, baik yang tadi ya, pertumbuhan teknis emisi maupun yang sertifikat pengurangan emisi. Apakah dia punya karakteristik yang sama? Ya. Kalau misalnya iya, mungkin dia akan lebih mudah untuk di-adjust, untuk ditaruh, ditempelkan ya, pada regulasi ataupun sistem atau infrastruktur perdagangan yang sekarang ini sudah ada. Ya. Berikutnya adalah, misalnya nanti sudah bisa di-cluster sebagai, oh dia punya karakteristik sebagai efek atau surat berharga. Apakah kemudian nanti juga ada peran dari LPP dan LPP dan LKP, ya, PTKC dan PTKPI dalam perdagangan karbon ini? Settlement-nya seperti apa? Ya, clearing-nya seperti apa? Apakah perlu ada penjelasan transaksinya atau bagaimana? Ya, ini juga menjadi concern yang saat ini kita sedang persiapkan, kita sedang kaji, kita sedang bahas untuk menyiapkan regulasi. Ya. Kemudian juga tadi, ya, perlu atau tidak ada regulasi atau hukum atau apa aturan hukum tertentu yang harus ditetapkan oleh OJK. Ini kalau pandangan saya, ini mestinya perlu, ya, perlu ada regulasi khusus yang memang untuk mengakomodir perdagangan karbon ini melalui bursa karbon jika dia akan dilaksanakan melalui sistem atau mekanisme perdagangan di pasar modal. Isu lain ini adalah bagaimana kesiapan emiten yang termasuk dalam lima sektor dalam penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim tadi. Ini banyak sekali ya, emiten yang saat ini terdaftar di OJK, tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang bergerak di bidang transportasi, energi, kehutanan, pertanian, dan sebagainya. Ya. Yang tentunya dia harus siap, ya, harus siap ya, untuk menjadi pelaku penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim. Di sini. Baik nanti dalam KT dengan apa trading emisinya ataupun dengan apa offset emisi gas rumah kaca. Nah berikutnya adalah ini mungkin akan berkaitan dengan yang Pak Hasan selaku Bursa Efek Indonesia. Ini kita juga perlu pertimbangkan bagaimana infrastruktur perdagangannya. Ya. Apakah misalnya infrastruktur perdagangan yang saat ini dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia sudah dapat mengakomodir perdagangan karbon. Bagaimana juga peran dari KLHK ya termasuk di sistem registrasi nasional untuk pengendalian perubahan iklim ini. Ya, perannya seperti apa? Kementerian terkait bagaimana perannya seperti apa juga? Validator dari Jakarta bagaimana juga perannya? Ya, khususnya dalam apa perdagangan karbon di pasar sekunder di bursa karbon. Termasuk misalnya ada isu mengenai bagaimana atau kapan ketika dia itu bisa dilistingkan dan juga akan dikeluarkan dari pencatatan di bursa karbon. Nah ini kira-kira Bapak Ibu sekalian gambaran tentang isu-isu apa yang kita mesti touch, yang kita mesti perhatikan sebelum misalnya nanti ya perdagangan karbon bisa atau harus dilakukan melalui bursa karbon yang di bawah pengawasan OJK. Nah, kita punya komitmen antara OJK dengan SEO, ini siap untuk bersinergi dalam upaya pencapaian target NDC kita di 2030, serta net zero emission di tahun 2060. Mungkin itu dulu Pak Denny, beberapa pokok pikiran yang saya sampaikan pada kesempatan tadi. Terima kasih Pak Denny. Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi atas pemaparannya, sangat menarik Pak, ini mengenai carbon trading. Tadi Pak Lutfi menyampaikan cukup mendalam ya mengenai carbon trading. Tadi yang pertama saya catat itu adalah isu global perubahan iklim memang mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi, termasuk pasar keuangan maupun dari Indonesia sendiri ya, telah merespon dengan mendeklarasikan net zero pada 2060 dan menetapkan penurunan emisi dengan target 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Dan hal ini juga sudah dituangkan lebih lanjut dalam peraturan presiden
tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, yakni Perpres nomor 98 yang diterbitkan tahun 2021, di mana salah satunya tadi mengatur mengenai perdagangan karbon dengan rencana implementasi penuh pada tahun 2024 untuk dapat mencapai target di tahun 2030. Tadi juga Pak Lutfi menjelaskan mengenai instrumen yang akan diperdagangkan adalah dua, yaitu yang pertama persetujuan teknis emisi, ini kalau di luar negeri seperti cap and trade, sedangkan yang satu lagi ada itu untuk khusus untuk sektor-sektor yang ditargetkan, lima sektor tadi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya adalah sertifikat penurunan emisi, sertifikat pengurangan emisi atau SPE gitu ya. Nah, ini yang di luar sering disebutkan sebagai carbon credit yang bisa menjadi opportunity bagi seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya perusahaan-perusahaan yang ditunjuk dalam sektor tertentu untuk mengembangkan proyek hijau dan menambah tadi pemasukan bagi perusahaan ketika mengeluarkan proyek hijau. Pak Lutfi juga sudah menjelaskan mengenai peranan OJK dalam ikut serta melakukan pembahasan regulasi turunan dari Perpres nomor 98, dan juga memang saat ini belum secara tegas dinyatakan siapa yang akan menjadi penyelenggara bursa karbon. Tadi juga disampaikan masih terdapat beberapa catatan atau key issue terkait pelaksanaan bursa karbon, baik itu dari sisi infrastruktur regulasi maupun infrastruktur perdagangan. Tapi yang saya catat yang paling penting, yaitu slide terakhir, Pak. OJK dan SRO siap bersinergi dalam upaya pencapaian NDC Indonesia 2030 dan Net Zero Emission 2060. Terima kasih banyak, Pak Lutfi. Nanti sesi diskusi dan tanya-jawab akan kita lakukan di akhir, Pak, ya. Setelah mendengarkan pemaparan dari Pak Hasan. Baik, selanjutnya Bapak Hasan Fauzi mungkin akan memberikan pemaparan baik dari sisi sustainable investment maupun tadi ya, carbon trading. Tanpa berlama-lama, silakan Pak Hasan untuk waktunya sekitar 30 menit untuk pemaparan waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak Denny. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera, dan semoga salam sehat selalu bagi kita semuanya. Yang terhormat tadi Pak Menko Perekonomian RI, Pak Airlangga Hartarto, yang kita sama-sama hormati Pak Inarno Jayadi, Ketua ISEI Jakarta yang juga dirut kami di Bursa Efek Indonesia, Pak Ian Partawijaya, Sekretaris Umum ISEI Jakarta, para pembicara pagi hari ini yang luar biasa, tadi ada Pak Pandu Syahrir, kemudian Pak Lutfi, dan Bapak-Ibu para sesepuh pembina pengurus anggota ISEI Jakarta maupun ISEI di seluruh Indonesia, dan Bapak-Ibu hadirin partisipan webinar pagi hari ini. Luar biasa nih Pak Denny, Bapak-Ibu, saya perhatikan peserta seminar terus bertambah ya. Sekarang angkanya hampir mencapai 400. Puji syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam webinar hari ini. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada ISEI Jakarta atas kesempatan yang diberikan. Topik yang kita bahas pagi hari ini memang sangat menarik dan juga sangat penting untuk terus kita bahas. Dan tadi saya sepakat dengan arahan dari Pak Menko bahwa topik ini juga menjadi sangat relevan dan tepat momentum waktunya untuk terus sama-sama kita pahami, karena begitu banyak peluang dan tantangan yang bisa kita raih gitu ya dalam aspek investasi berkelanjutan maupun nanti pada saat perdagangan karbon dilakukan di Indonesia. Topik ini tentu kita harapkan memberikan manfaat kepada audiens semua, terutama dalam rangka sinergi kita untuk menyatukan potensi mungkin banyak hadir hari ini, kemudian dari pelaku usaha, bisnis user, dan juga dari government dalam hal ini dari pemerintah. Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya juga ingin berbagi sedikit tentang bagaimana gambaran umum terkait posisi dan peran kami di Bursa Efek Indonesia dalam rangka ikut terus mendorong dan mempromosikan investasi berkelanjutan. Dan juga secara khusus, bagaimana kami juga sudah memulai menyiapkan infrastruktur dan juga mekanisme perdagangan karbon melalui mekanisme bursa karbon jika seandainya diamanahkan untuk melakukan perdagangan karbon di pasar modal. Saya ada beberapa slide yang disiapkan, boleh di slide berikutnya. Nah, Bapak-Ibu hadirin, sebelum masuk ke topik mengenai investasi berkelanjutan, izinkan saya menyampaikan sedikit overview untuk memberikan gambaran tentang kondisi saat ini di pasar modal kita. Di mana kalau kita lihat, Alhamdulillah kinerja bursa kita, pasar modal kita,
dilihat dari indeks komposit IHSG telah mengalami pemulihan yang baik sejak mengalami tekanan sebelumnya di masa awal pandemi COVID-19, yaitu di awal-awal tahun 2020 yang lalu. Bahkan telah melampaui posisi sebelum masa pandemi COVID-19, dan kalau kita cermati beberapa waktu belakangan, indeks kita juga telah berhasil mencapai angka all-time high atau rekor tertinggi sepanjang sejarah, di mana indeks sempat menyentuh angka 7.300-an di pertengahan April yang lalu. Per 15 Juni kemarin, indeks kita kembali di posisi lebih dari 7.000, ya, 7.007,05, atau kita masih tercatat sebagai salah satu bursa dari sedikit saja bursa utama di dunia yang tahun ini masih mencatatkan pertumbuhan yang positif, yaitu year to date bertumbuh sebesar 6,47%. Dan total market cap dari pasar modal kita yang tercatat di bursa bahkan sudah melampaui angka 9.130 triliun rupiah. Jadi sudah luar biasa besar ukuran dari pasar modal kita saat ini. Indikator lain juga alhamdulillah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kalau kita lihat aktivitas transaksi bursa juga pada tahun ini mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, di mana rata-rata turnover atau nilai transaksi harian kita sudah melampaui angka 16,13 triliun rupiah per harinya. Volume transaksi sudah mencapai 23,66 miliar lembar saham yang ditransaksikan setiap harinya, dan angka aktivitas frekuensi transaksi yang dilakukan oleh investor kita sudah melampaui angka 1,4 juta sekarang rata-rata transaksi per harinya. Investor kita juga terus bertambah. Per hari ini sudah melampaui angka 9 juta investor dan pertumbuhannya luar biasa. Tahun lalu saja bertumbuh lebih dari 2 kali lipatnya. Lalu yang menarik juga perusahaan tercatat kita yang mencatatkan saham di bursa juga terus bertambah. Per hari ini sudah ada 787 saham yang tercatat dan ada 125 penerbit obligasi yang tercatat di bursa kita. Dan fundraising di tahun ini bahkan sudah mencapai angka 617,3 triliun rupiah. Kita harapkan terus bertambah karena di dalam pipeline yang ada di tempat kami bahkan sudah ada 42 perusahaan lainnya yang sedang mengantri untuk mendapatkan izin pernyataan efektif dari OJK maupun pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Baik, slide berikutnya. Nah, izinkan sekarang kita mulai ke dalam pembahasan sesuai topik hari ini, yaitu investasi berkelanjutan. Mungkin kita lihat dulu tentang konsep dasar dari investasi berkelanjutan yang erat kaitannya dengan aspek ESG, yaitu environment, social, dan juga governance. Kita lihat apa itu ESG dan juga mengapa ESG ini menjadi sangat relevan untuk diperhatikan saat ini. What is ESG and why it's getting relevant today? Berkembangnya tren ESG saat ini itu berangkat dari pemikiran bahwa perusahaan-perusahaan tidak lagi hanya menghadapi risiko finansial seperti kerugian akibat dari proses bisnis ataupun kegiatan operasionalnya. Akan tetapi perusahaan-perusahaan juga berpotensi mengalami risiko-risiko yang berasal dari faktor akibat kerusakan alam dan lingkungan atau environment, akibat risiko dari faktor hubungannya dengan pemangku kepentingan, faktor sosial, serta kemungkinan risiko akibat terjadinya kelalaian dalam menjalankan prosedur dan juga ketentuan internal perusahaan atau good corporate governance. Yang pada akhirnya risiko dari faktor I, S, dan G ini akan sangat berpotensi juga menimbulkan dampak kerugian yang signifikan secara finansial. Bahkan ada potensi kerugian reputasi dan juga mengancam keberlangsungan atau sustainability dari perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh ya, kita masih ingat mungkin beberapa waktu lalu di 2010 terjadi misalnya kasus meledaknya kilang minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko yang terjadi akibat dari kegiatan operasional dari British Petroleum. Ini ternyata pada akhirnya menimbulkan dampak biaya besar bagi bisnis petroleum, yaitu sebesar 65 miliar US dollar dalam bentuk pengenaan denda dan juga tanggung jawab yang dikenakan kepada mereka untuk melakukan pembersihan dari akibat leakage tersebut. Contoh lain misalnya kita ingat kasus fraud yang dilakukan oleh Enron di tahun 2001 yang lalu, di mana pada akhirnya bahkan mengakibatkan kebangkrutan
karena timbulnya kerugian dari para pemegang saham yang tidak kurang dari 74 miliar US dollar. Ini kasus ini tentu terjadi karena lalainya perusahaan dalam menerapkan good corporate governance yang baik. Nah, kalau dari dua contoh kasus besar itu, kita bisa belajar bahwa sebetulnya risiko-risiko dari aspek environment, aspek governance, yang pada akhirnya juga berdampak sangat signifikan pada kerugian bisnis perusahaan dan juga reputasi serta bahkan potensi kebangkrutan untuk beberapa kasus. Di Indonesia sendiri sebetulnya juga kasus-kasus ini kerap terjadi. Inilah juga yang kemudian memunculkan awareness dan kesadaran dari perusahaan pelaku bisnis kita untuk terus berpraktek ESG yang baik agar terhindar dari dampak risiko yang dapat ditimbulkan. Nah, ESG ini kalau dari sisi definisi United Nations misalnya, itu tujuan utama dari aksi mitigasi risiko dilakukan oleh pelaku usaha dan investor bertujuan untuk mencapai keberlanjutan atau sustainability dalam menjalankan usaha atau dalam proses mereka berinvestasi. Definisinya sendiri adalah kondisi di mana perusahaan atau seseorang harus dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan dari generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ini merupakan praktek bagaimana kita harus bertanggung jawab. Tadi Pak Pandu mencontohkan ya, apa yang kita lakukan saat ini sebetulnya harus dilakukan secara responsibel karena kita ingin memastikan bahwa generasi selanjutnya juga tetap akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan tidak terdampak dari risiko kegiatan kita yang careless, yang tidak bertanggung jawab, yang menimbulkan kerugian di generasi yang akan datang. Slide berikutnya. Nah, slide ini mungkin sedikit gambaran tentang kondisi dan inisiatif yang kita upayakan, terutama di pasar modal kita, dalam rangka menciptakan ekosistem yang semakin baik, semakin lebih baik, untuk sustainable investing ini. Ya, tentu ini jauh dari sempurna, karena memang sustainable investment ini merupakan tren yang baru berkembang belakangan ini dan betul-betul menjadi titik perhatian kita di pasar modal untuk kita adopsi bersama. Kalau kita perhatikan, Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya sentral atau titik perhatian utama dari praktek sustainable investing di pasar modal ini pada akhirnya berfokus pada perusahaan tercatat, pada emiten-emiten kita yang saham atau obligasi atau efek lainnya dicatatkan dan diperdagangkan di bursa kita, seperti oleh TBS Energi Utama, Pak Pandu Syahril, dan kawan-kawannya. Nah, ada tuntutan bagi mereka, bagi perusahaan tercatat ini, untuk memiliki bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta melakukan disclosure atau pengungkapan dan melaporkan apa-apa yang mereka lakukan terkait aksi berkelanjutan yang sudah mereka lakukan. Misalnya tadi Pak Pandu mencontohkan, sudah mulai menerbitkan sustainability report atau laporan berkelanjutan yang akan menjadi panduan, acuan bagi stakeholders-nya. Bagaimana misalnya satu emiten, TBS Energi Utama, melakukan tindakan-tindakan mitigasi, adaptasi dalam upaya melakukan kegiatan yang berpraktik ESG yang baik. Nah, bisnis yang bertanggung jawab dan menginternalisasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG ini, pada akhirnya kita harapkan ada keseimbangan antara lima faktor utama, yaitu 5P, ya, profit, people, planet, peace, dan juga partnership. Ini kelihatannya sudah menjadi global trend selama beberapa tahun terakhir ini, dan bahkan kemudian diikuti dengan semakin banyaknya perusahaan yang menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian dari inisiatif net zero atau net zero emission initiative, yaitu upaya-upaya mereka untuk bertanggung jawab atas setiap emisi gas rumah kaca atau bahkan melakukan offset hingga ke posisi nol emission atau zero emission dari carbon emission atau gas rumah kaca emission ini. Ini kelihatannya terus menjadi global megatrend, bahkan menurut data dari Science Based Target Initiative, SBTi, saat ini tercatat lebih dari 2.000 perusahaan yang sudah menunjukkan komitmennya dan menetapkan target net zero emission-nya. Jadi luar biasa, dan kita tadi mendengar ya, di Indonesia sendiri sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang mengikuti dan menyatakan komitmen untuk menjadi bagian dari inisiatif net zero emission ini. Tadi ada Astra International,
ada GoTo, ada TBS Energy, dan juga perusahaan-perusahaan terkemuka lainnya. Nah, di sisi lain, dari sisi investor, buy side, kita juga menciptakan dan melihat ekosistem yang berkembang ke arah semakin sadarnya para investor kita untuk tidak hanya mengharapkan return semata-mata dari kegiatan investasinya, tetapi dalam menempatkan portfolio dan investasinya, para investor juga sudah mulai mempertimbangkan apakah keuntungan itu mereka peroleh dengan tetap menempatkan dana pada perusahaan yang memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan juga menerapkan tata kelola yang baik. Nah, ini yang menarik juga terjadi tidak hanya di kalangan investor institusi, tapi juga sudah cukup meluas kesadaran ini di kalangan investor retail atau investor individu kita, yang semakin banyak lebih peduli dan memperhatikan kualitas praktik ESG bagi perusahaan yang menawarkan investasi, misalnya dalam bentuk penawaran saham, obligasi, ataupun efek lainnya. Di sisi lain, kalau kita lihat pemerintah, tadi Pak Lutfi juga sudah menyebutkan, ya, juga sudah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan ekosistem dari sustainable investment ini dengan meratifikasi misalnya Paris Agreement yang di tahun 2016 dalam bentuk undang-undang yang sudah diundangkan saat ini. Dan juga pada prinsipnya ratifikasi ini dituangkan di RPJMN 2020-2024 setidaknya mengadopsi 7 SDGs ya, dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi, melakukan pembangunan regional untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas dan daya saing dari sumber daya manusia, kemudian infrastructure development yang merata, lalu pelestarian ekosistem berkelanjutan, dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana serta adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Lalu lebih jauh, pemerintah juga sudah mengadopsi Paris Agreement, lalu menerbitkan komitmen Nationally Determined Contribution atau NDC, di mana di tahun 2030 yang akan datang, kita berharap ada pengurangan efek gas rumah kaca kita sebesar 29% jika tanpa bantuan global, atau bahkan sampai sebesar 41% dengan bantuan global. Nah, perkembangan terakhir, tadi sudah dinyatakan ya, Presiden kita sudah menandatangani peraturan Presiden yang terkait dengan carbon pricing atau nilai ekonomi karbon pada Oktober 2021, yaitu Perpres nomor 98. Peraturan ini tentu akan kita harapkan menjadi tonggak dan dasar hukum bagi nantinya implementasi pajak karbon, kemudian pengukuran pelaporan verifikasi MRV dari emisi karbon, dan juga nanti sesuai topik kita, ini juga menjadi dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan perdagangan karbon, yang nanti akan sangat relevan bagi kami di bursa, dan juga terutama akan berdampak langsung maupun tidak langsung kepada emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan tercatat yang saham atau obligasinya dicatatkan di Bursa Efek. Nah, lalu bagaimana respon kami di bursa? Sebagai bagian dari regulator di pasar modal, tentu kami di bursa dituntut untuk berperan aktif dalam mendorong terus terciptanya ekosistem keuangan berkelanjutan ini secara baik. Hal ini bahkan sudah kita lakukan, diantaranya dengan terus mengupayakan munculnya kesadaran, awareness dari seluruh pemangku kepentingan, terutama dari perusahaan-perusahaan tercatat tadi, tentang begitu pentingnya menerapkan ESG yang baik dan juga pentingnya menyelaraskan disclosure atau pengungkapan dalam bentuk laporan yang distandarkan dan dapat dijadikan acuan oleh para stakeholders-nya. Kami juga terus menerbitkan produk-produk yang green products ya. Misalnya saja kami bekerja sama dengan Yayasan Kehati, kemudian bekerja sama dengan Sustainalytics dalam menerbitkan dan menghasilkan indeks-indeks ESG. Saat ini bahkan sudah ada 4 indeks ESG yang berisi saham-saham yang dinilai risiko akan faktor ESG-nya rendah atau yang telah menerapkan praktik ESG yang dinilai sangat baik. Nah, tentu semua ini harapannya ke depan kita berharap pasar modal kita semakin memiliki ekosistem yang kondusif dan juga mendukung setiap penerapan dari sustainable atau ESG investing ini. Di antaranya juga berupa pengungkapan ESG yang lebih baik, kemudian terintegrasinya praktik ESG dengan proses bisnis setiap pelaku usaha di pasar modal, dan inisiatif-inisiatif lainnya yang berkontribusi
pada pengurangan dampak perubahan iklim, serta pada akhirnya terciptanya pasar modal yang lebih sustainable dengan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa inisiatif yang kami lakukan di Bursa Efek Indonesia. Kami sudah tergabung ke dalam Sustainable Stock Exchange, SSI Initiative, pada 2019 yang lalu. Kami juga sudah menjadi bagian dari supporters untuk Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, TCFD, di 2021 yang lalu. Nah, beberapa kelompok program dan inisiatif yang erat kaitan dengan mendorong penciptaan ekosistem sustainable investment yang baik. Pertama, kita terus mengembangkan infrastruktur keuangan berkelanjutan dengan menyediakan berbagai produk yang relevan. Yaitu, kita sudah punya IDEX Incubator, ya, yang pada prinsipnya kita tujukan untuk para startup companies dalam membantu mereka untuk berkembang, bertumbuh menjadi besar, dan bahkan menyiapkan mereka untuk dapat go public, menawarkan saham atau kepemilikan obligasinya di bursa kita. Kami juga terus melakukan pelonggaran ketentuan untuk pencatatan perusahaan-perusahaan dalam skala aset kecil dan menengah, small medium enterprise companies, agar dapat lebih mudah tercatat di bursa kita dan melakukan penggalangan dana melalui akses pendanaan di pasar modal. Kita juga telah mengembangkan produk keuangan bertema ESG seperti green bonds, kemudian ETF dan reksadana dengan tema ESG, dan tadi sudah ada juga beberapa indeks ESG yang dapat menjadi acuan atau benchmark bagi para investor kita. Tentu ke depan kita terus akan mengembangkan indeks-indeks baru dengan tema ESG maupun produk-produk yang nantinya akan betul-betul menyediakan alternatif investasi dan penggalangan dana yang berorientasi pada ramah lingkungan, ramah sosial, dan good corporate governance yang baik. Yang kedua, kita juga menerapkan tata kelola perusahaan di internal dengan terus menerapkan standar manajemen mutu, standar manajemen keamanan informasi, dan lainnya. Lalu yang ketiga, kita terus mempromosikan agar literasi dan inklusi keuangan berkelanjutan ini dapat terus diterima oleh seluruh stakeholders dengan menggandeng berbagai pihak tentu, dari OJK, dari SRO yang lain, dari asosiasi emiten, dari ikatan corporate secretary kita, bahkan dengan ISE dan sebagainya. Yang keempat, kita terus meningkatkan transparansi dan memastikan tidak terjadinya asymmetric information bagi investor. Ini penting sebagai bagian dari menciptakan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien, dan good corporate governance yang baik sebagai bagian tanggung jawab pengelolaan perusahaan kepada seluruh stakeholders dan investor. Lalu yang kelima, kami juga terus bermitra dan bekerja sama dengan institusi terkait dengan Sustainable Stock Exchange, IGCN, Indonesia Global Compact Network, GRI, Kehati, Sustainalytics, lalu Indonesia Business Coalition for Women Empowerment, dan juga TCFD, dalam rangka memberikan sosialisasi kepada seluruh stakeholders. Next slide. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi praktek ESG ini tentu memberikan peluang, ya, di satu sisi sebagai tantangan, tapi begitu besar peluang yang dapat diambil sebagai peluang investasi bagi para investor di satu sisi, dan juga sebagai peluang penggalangan dana, mengakses sumber-sumber pinjaman, kemudian juga menawarkan produk dan layanan yang lebih diminati oleh para konsumen bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek kita. Hasil survei misalnya yang dilakukan oleh CFA di tahun 2020, kita melihat ternyata para pemegang fund besar, para manajer investasi global, ini bahkan sudah memasukkan faktor ESG ke dalam keputusan investasi mereka. Kemudian kita lihat misalnya dari pengelola dana global, ya, yang tergabung ke dalam anggota PRI, Principle for Responsible Investment, untuk tahun 2021 saja tidak kurang ada dana kelolaan mencapai lebih dari 121,3 triliun US dollar yang kemudian mereka berkomitmen, bahkan dengan menandatangani komitmen bersama, untuk selalu berhati-hati dalam menempatkan dananya di bursa-bursa global. Hanya kepada perusahaan-perusahaan yang memang memenuhi kriteria menerapkan praktek ESG dan praktek sustainable bisnis yang baik.
Nah, jumlah anggotanya sendiri terus bertambah, di tahun lalu bahkan sudah melampaui angka 3.800-an. Tren yang sama kita lihat juga terjadi di pengelolaan dana di Indonesia, ya, di mana para manajer investasi kita juga terus menerbitkan produk-produk dengan tema ESG, yang bahkan sekarang sudah ada tidak kurang 16 produk reksadana dan ETF yang basisnya adalah indeks-indeks saham bertema ESG, dengan dana kelolaan yang dalam tren menaik, yang sekarang jumlahnya sudah di angka 2,3 triliun rupiah. Nah, Bursa Efek Indonesia dalam rangka mengakomodasi animo dan keinginan investasi untuk ditempatkan pada kelompok saham atau perusahaan yang berpraktik ESG yang baik, telah menerbitkan semacam acuan yang berupa indeks, ada 4 indeks, IDX ESG Leaders, kemudian ada Sri Kehati Index, ada ESG Sector Leaders IDX Kehati, dan juga ada ESG Quality 45 IDX Kehati. Ini kita harapkan menjadi alternatif investasi yang dapat menjadi acuan bagi para investor jika investor ingin berkontribusi dengan menjadi impactful atau responsible investor dengan hanya misalnya memilih investasi pada perusahaan-perusahaan yang sudah kita nilai dan kita kelompokkan sebagai perusahaan yang berpraktik ESG yang baik. Berikutnya. Nah, dalam melakukan penilaian ESG risk rating, ini lazim juga dikenal konsep materiality, yakni exposure apa saja atau faktor-faktor apa yang material pada suatu sektor atau perusahaan, sehingga tantangan yang dihadapi perusahaan memang berbeda-beda tergantung sektornya. Nah, kami melakukan risk rating dan risk scoring ini bekerjasama dengan Sustainalytics. Setidaknya saat ini dilakukan terhadap 80 perusahaan terbaik atau dengan fundamental yang baik dan tingkat likuiditas yang baik di IDX yang tergabung ke dalam indeks IDX 80. Kalau kita perhatikan ada perkembangan yang menggembirakan, karena dari 2 tahun pelaksanaan scoring atau risk rating ini terlihat ada peningkatan yang baik, ya, di mana di 2020 lalu rata-rata ESG risk rating perusahaan dalam IDX 80 ada di angka 33,05, sementara tahun lalu 2021 kita lihat ada peningkatan berupa penurunan risk rating di angka 31,96. Tentu kita harapkan dengan semakin banyaknya pelopor, ya, perusahaan-perusahaan yang kemudian memiliki awareness dan komitmen tinggi untuk melakukan praktek sustainable business, risk rating yang nanti dilakukan scoringnya kita harapkan dari tahun ke tahun semakin menurun atau semakin rendah risikonya. Sekalipun kita lihat kalau dalam potret tahun ini angka 31,96 masih tergolong ke dalam angka risiko medium dan high. Berikutnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya terkait dengan perdagangan karbon. Jadi tadi juga Pak Pandu kemudian Pak Lutfi sudah banyak menceritakan. Sekali lagi, jadi di Oktober 2021 lalu, Presiden kita sudah menandatangani Perpres nomor 98 tahun 2021, yang pada prinsipnya ini menjadi cerminan untuk upaya pencapaian Nationally Determined Contribution Indonesia sebagai respon kita dalam rangka meratifikasi Paris Agreement di tahun 2016, di mana by 2030, di 2030, kita harapkan Indonesia dapat melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca ini sebesar 29% dan bahkan sampai 41%. Ada 5 sektor prioritas yang dikenakan kewajiban penurunan emisi gas rumah kaca ini. Ya, tadi ada sektor energi, pengolahan limbah, proses produksi dan penggunaan produk, pertanian, dan juga kehutanan dan lahan. Nah, pencapaian NDC Indonesia sebetulnya kita harapkan pertama tentu dilakukan melalui aksi mitigasi lebih dulu, ya, atau aksi adaptasi agar ada ketahanan dalam mengantisipasi perubahan iklim. Nah, barulah kemudian ada pengaturan nilai ekonomi karbon. Jadi nilai ekonomi karbon yang dituangkan di dalam Perpres 98 tahun 2021 ini sebetulnya mengatur bagaimana emisi karbon itu kemudian diberikan nilai ekonomi, sehingga akan ada insentif di satu sisi kepada perusahaan yang berkomitmen melakukan pengurangan emisi karbon, dan di sisi lain akan menjadi faktor disinsentif kepada perusahaan-perusahaan yang selama ini cukup banyak mengeluarkan emisi karbon dan melampaui angka target yang ditetapkan oleh pemerintah.
Nah, nilai ekonomi karbon ini meliputi perdagangan karbonnya, kemudian pembayaran berbasis kinerja, lalu pungutan atas karbon, dan juga mekanisme lainnya yang diatur. Nah, nilai ekonomi karbon ini kita harapkan menjadi game changer gitu ya, mengubah landscape industri di Indonesia, karena perusahaan yang sebelumnya mungkin tidak memperhitungkan dampak dari emisi yang mereka keluarkan ke dalam laporan laba rugi perusahaan, dengan adanya carbon pricing, maka perusahaan harus siap-siap membayar harga emisi karbon yang mereka keluarkan. Jadi ini menjadi semacam dorongan untuk mengurangi emisi karbon. Nah, begitu pula sebaliknya. Di sisi lain, proyek-proyek hijau yang selama ini sudah sangat banyak di Indonesia yang berpotensi sekarang memiliki nilai ekonomi yang kedepannya akan mendapatkan insentif lebih banyak karena setiap pengurangan emisi yang berhasil mereka turunkan atau yang berhasil diserap akan mendapat harga nilai ekonomi yang bisa mereka kemudian tawarkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Nah, bursa karbon sendiri nanti akan menjadi salah satu solusi perdagangan karbon dari carbon pricing atau nilai ekonomi karbon ini. Dan ini kita harapkan menjadi bagian yang kritikal juga dalam menerapkan nilai ekonomi karbon. Nah, kehadiran bursa karbon nantinya juga diharapkan dapat membantu para pelaku dalam memberikan harga pasar yang terbentuk secara wajar dari transaksi pasar. Lalu kita harapkan juga terjadi likuiditas yang tinggi, ada perdagangan yang wajar, teratur, efisien, serta transparan. Tadi Pak Pandu sudah menjelaskan, mungkin di bursa-bursa lain ini menjadi potensi bisnis yang luar biasa, terutama bagi penghasil proyek-proyek hijau, ya, di mana nilai ekonomi karbon setiap metric tonnya itu dapat kemudian diperdagangkan, dijual di bursa, untuk ditanggapi oleh pihak-pihak yang mengalami pembatasan pengurangan emisi karbon maupun perusahaan-perusahaan yang telah berkomitmen untuk mengambil bagian dalam inisiatif net zero emission tadi. Berikutnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, slide ini menunjukkan gambaran mengenai perdagangan karbon. Jadi secara umum, akan dikenal dua mekanisme perdagangan karbon, yaitu cap and trade, dan juga satunya lagi baseline and crediting. Kalau di dalam cap and trade, ini pelaku usaha yang tergabung dan terkena kewajiban dalam cap and trade, ini dipilih oleh pemerintah. Misalnya di tempat kita dalam perpres yang ada 5 sektor yang nanti akan terkena kewajiban cap and trade ini. Ini perusahaan-perusahaan ini biasanya perusahaan yang dipandang mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang besar. Nah, setiap entitas yang ditunjuk nanti akan diberikan kewajiban untuk membatasi. Jadi ada cap dari emisi gas rumah kacanya. Pada awal periode, seperti pengalaman negara lain, biasanya diberikan alokasi dulu atau jatah kuota, ya, allowance, persetujuan teknis emisi, yang kemudian bagi peserta pasar itu dilakukan di awal periode, yang nanti pada akhir periode itu harus kemudian mereka laporkan dan pertanggungjawabkan atau serahkan kembali. Nah, bagi peserta yang misalnya surplus, artinya tidak menghabiskan batas emisinya, itu dapat kemudian berpotensi menjual kelebihan dari jatah emisi yang mereka dapatkan setiap tahunnya tersebut. Sebaliknya, bagi perusahaan-perusahaan yang karena satu dan lain hal dalam periode berjalan terpaksa defisit, artinya tetap mengeluarkan emisi karbon di atas batas yang telah ditentukan, maka perusahaan inilah yang harus mencari ke dalam pasar untuk, katakanlah, membeli kelebihan emisi karbon yang mereka butuhkan. Nah, nanti terakhir tentu kalau ini tidak berhasil mereka dapatkan, akan ada pengenaan denda berupa pengenaan pajak tadi, ya, yang mungkin di tempat kita nanti akan diatur oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk carbon tax, yang kemudian menjadi semacam denda akhir yang harus mereka bayarkan jika terdapat kelebihan dari emisi karbon yang mereka lakukan setiap periodenya. Nah, adapun untuk yang baseline and crediting, ini agak berbeda dengan cap and trade, di mana seluruh perusahaan di sini dapat ikut serta dalam mekanisme karbon kredit. Ya, komoditi yang diperdagangkan adalah penurunan emisi yang telah disertifikasi tentunya, berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di pasar. Nah, komoditi ini sering juga disebut kredit karbon atau sertifikat pengurangan emisi atau carbon offset. SPE ini dilakukan
atas pengakuan usaha untuk penurunan emisi dari suatu perusahaan yang tidak memiliki kewajiban CAP. Jadi kalau ada perusahaan yang dapat menurunkan emisinya, tapi dia tidak terkena kewajiban CAP tadi, maka dia akan mendapatkan kredit karbon ini. Atau proyek-proyek hijau, yang tadi kita berpotensi luar biasa ya, sebagai negara, salah satu negara terbesar di mana proyek-proyek hijau ini ada, ini diukur dari tingkat serapan karbon atau penghindaran emisi karbon. Jadi dari serapan karbon yang berhasil dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan proyek hijau ini, kemudian dihargai dalam bentuk penerbitan sertifikat pengurangan emisi atau kredit karbon ini. Nah, pihak yang bertransaksi pada mekanisme ini adalah perusahaan yang melakukan usaha penurunan emisi atau proyek hijau sebagai penjualnya tadi, dan tentu pembelinya adalah perusahaan-perusahaan yang berkomitmen ingin melakukan carbon offset, misalnya perusahaan yang tergabung ke dalam inisiatif net zero tadi. Nah, tentu sejalan karena net zero inisiatif ini menjadi global movement, maka perusahaan di seluruh negara ini mencoba mengurangi dan bahkan menghilangkan carbon footprint mereka dengan membeli carbon credit ini di pasar atau di bursa karbon, sehingga telah tercipta sebetulnya demand atau kebutuhan dari para pembeli yang mencari sumber supply dari proyek-proyek hijau. Itulah kenapa inilah peluang yang besar, karena Indonesia dikenal sebagai salah satu negara terbesar yang berpotensi menerbitkan carbon offset atau carbon credit tadi. Berikutnya. Nah, ini mungkin sebagai slide penutup dari saya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi tentu kita harapkan kita dapat mengajak semua elemen ya, baik sebagai investor, sebagai perusahaan, akademisi, dan sebagainya, untuk terus ikut serta dan andil dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG, khususnya dalam rangka pencapaian NDC kita, penurunan emisi gas rumah kaca yang telah menjadi agenda nasional juga. Bagi investor, tentu peluangnya dapat menjadikan aspek ESG ini menjadi bagian dari strategi keputusan investasi yang sebetulnya dengan meningkatkan porsi investasi berkelanjutan dalam portfolionya, kita harapkan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang mereka juga berpotensi mendapatkan tingkat return yang rata-rata lebih tinggi jika dibandingkan berinvestasi di perusahaan-perusahaan dengan praktik ESG atau risiko yang tinggi. Lalu bagi perusahaan, kita harapkan dapat menghimpun dana lebih besar lalu menjadi bagian di pasar modal untuk menerapkan standar yang tinggi dalam praktik ESG, atau jika tidak, dapat juga menerapkan standar yang sama seperti melakukan pengukuran emisi gas rumah kaca yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian menganalisa risiko dan peluang terkait dengan operasional mereka terhadap perubahan iklim dalam jangka pendek, menengah, dan juga panjang, lalu menerapkan strategi dan target terkait perubahan iklim, misalnya menjadi bagian dari pihak yang melakukan mitigasi, beradaptasi, atau bahkan menjadi bagian dari kelompok yang berinisiatif untuk net zero emission. Kemudian terus mengambil peluang sustainable megatrend ya, dan nilai ekonomi karbon, tadi seperti yang dilakukan Pak Pandu dan kawan-kawan di TBS Energi Utama, mencermati perdagangan di bursa karbon nantinya, turut andil misalnya dengan melakukan konversi dari bisnis proses yang terjadi sekarang dari yang katakanlah kurang ramah lingkungan menjadi energi yang renewable, lalu andil dalam electric vehicle dan sebagainya. Nah, pasar modal kita dalam hal ini tentu dapat terus mengambil peran dengan menetapkan roadmap, kemudian kebijakan, pengaturan terkait disclosure, lalu terus menyediakan berbagai produk dan juga layanan untuk sustainable investment ini, dan pada akhirnya jika diamanahkan tentu kita akan juga menyediakan mekanisme perdagangan karbon melalui bursa karbon. Mungkin demikian Pak Denny, Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan gambaran dan juga konteks untuk tema webinar kita pada hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Denny sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Hasan Fauzi. Sangat menarik sekali Pak tadi dan sangat lengkap yang disampaikan Pak Hasan tadi, baik dari sisi perusahaan tercatat, baik dari sisi investor, jadi supply dan demand-nya lengkap. Kalau beberapa poin yang dapat saya catat, yang pertama pasar modal Indonesia dan bursa efek Indonesia juga telah memiliki banyak inisiatif untuk mengembangkan investasi berkelanjutan, salah satunya tadi adalah
disclosure tentunya. Saat ini investor sudah bisa melihat ya disclosure atau aspek keberlanjutan dari masing-masing perusahaan. Tadi saya catat juga, Pak Hasan menyampaikan dari sisi perusahaan tercatat, khususnya di pasar modal Indonesia, sudah terus berupaya meningkatkan aspek ESG atau Environment Social Governance. Walaupun tadi masih terdapat tantangan di masing-masing sektor ya, dan juga kalau dari skornya masih cukup high, tapi penerapannya sudah semakin membaik. Dari sisi investor, saat ini dari investor pasar modal juga sudah mempertimbangkan aspek ESG sebelum berinvestasi. Tadi saya catat tidak hanya profit, ternyata ada 5P gitu ya, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan. Dan juga ternyata aspek ESG ini memberikan kontribusi positif. Tidak hanya tadi ya, tidak hanya beban, melainkan juga memberikan kontribusi positif baik untuk perusahaan maupun untuk investor. Dan sangat menarik tadi ajakan di slide terakhir Pak Hasan bahwa kita semua dapat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan sustainable Indonesia. Baik itu kita sebagai investor, kita sebagai perusahaan, maupun apabila kita nanti ditunjuk sebagai peserta cap and trade dari ETS yang akan dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Baik, sekarang kita buka sesi diskusi. Ini sudah banyak sekali, Pak Lutfi, Pak Hasan, pertanyaan dari floor. Nah, ini mungkin kita langsung buka dari floor ya. Saya pengen nanya, tapi kayaknya waktunya nanti nggak cukup karena kebanyakan, udah banyak sekali pertanyaan dari floor. Silakan, ini pertanyaan pertama dari Ibu atau Pak Kairul L. Marwiyah. Ini ditujukan pertama kepada Pak Lutfi. Silakan Pak Lutfi, selain menerimakan bank offset, apa keuntungan lain yang bisa dinikmati negara-negara berkembang dan masyarakat lokal dari kegiatan carbon trading ini, Pak? Dan agar seimbang, bagaimana menyeimbangkan upaya mitigasi perubahan iklim dengan pertumbuhan ekonomi nasional? Ya, mungkin boleh menjawab ya, nanti Pak Hasan tentunya bisa melengkapi. Ini memang masih ini ya, Pak Dini, Bu, siapa tadi? Bu Hairiyah ya, Hairiyah El Martiyah. Memang masih jalan panjang ya, kalau kita bicara sampai, apalagi sampai bicara sampai manfaat di tataran masyarakat lokal. Tapi mungkin kita bisa ambil contoh misalnya di luar negeri, ya, ambil contoh di New Zealand ya. Di sana tuh bahkan sudah sampai ke tataran rumah tangga atau masyarakat lokal ya, di mana setiap rumah tangga, misalnya yang dia menanam pohon, menggunakan energi baru atau terbarukan, dan lainnya itu bisa kemudian apa memonetisasi ya apa yang dia lakukan dengan menanam pohon itu, dengan energi baru terbarukan itu, kemudian diminta untuk dibayar oleh negara itu ya. Dia punya kebun, dia menanam pohon sekian pohon itu ya, jenisnya apa gitu ya, itu sudah ada ukurannya. Apanya apa, misalnya kalau pohon mangga misalnya ya, dia mampu menyerap karbon berapa kira-kira dalam setahun siklus apa MRB-nya gitu ya, itu nanti bisa kemudian ditagihkan kepada negara. Ini bisa dimonetisasi, diusulkan dalam bentuk nilai uang ya. Atau bisa juga di SPE-kan, dibuatkan sertifikat pengurangan karbon yang kemudian nanti akan dijual ke perusahaan karbon. Ya ini apa masih perlu kalau diterapkan di Indonesia nantinya ya, supaya pemanfaatnya bisa sampai ke masyarakat lokal, itu masih perlu regulasi yang ya taralah jelimet saya kira ya, untuk bagaimana misalnya MRP-nya, misalnya reporting dan verifikasinya, supaya apa yang diusahakan oleh masyarakat lokal itu punya nilai dan nilai itu kredibel ya, bisa diterapkan di apa pasar karbon. Mungkin itu Pak Denny ya sebagai contoh saja. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Mungkin ada tambahan dari Pak Hasan? Ya, Mas Denny. Jadi betul sekali ya. Ini apa namanya? Kan terkait dengan carbon offset. Kalau dikaitkan keuntungan dari negara berkembang dan masyarakat lokal, ini tentu kita misalnya ya potensi di Indonesia ini kita tahu persis bahwa kita ini menjadi salah satu paru-paru dunia terbesar. Ada banyak misalnya di seluruh wilayah di Indonesia, hutan-hutan yang selama ini mungkin menjadi hutan konservasi atau hutan lindung, yang mungkin selama ini harus kita pelihara dengan biaya tinggi, tapi tidak memiliki nilai ekonomi, karena belum mendapatkan harga secara monetary. Nah, dengan adanya kesepakatan global untuk menghargai misalnya setiap tindakan atau potensi pengurangan emisi,
Kemudian muncullah konsep carbon pricing, di mana setiap pengurangan emisi, misalnya tadi dalam bentuk hutan-hutan yang demikian besar potensinya, itu tidak lagi tidak bernilai, tapi kemudian akan disertifikasi untuk setiap square meternya, square kilometernya, di mana ini akan menjadi potensi supplier dari nilai ekonomi karbon atau carbon pricing tadi, yang nanti dalam bentuk misalnya sertifikat pengurangan emisi. Nah, ini yang kemudian akan bisa dinikmati oleh masyarakat kita ya. Jadi masyarakat adat setempat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten setempat yang semula mungkin terkena beban untuk memelihara proyek-proyek hijau dan hutan-hutan tersebut, maka pada saatnya setelah dilakukan verifikasi dan sertifikasi akan berpotensi menjadi supplier. Jadi akan dapat menjual nilai ekonomi karbon yang dihasilkan oleh hutan-hutan di sekitarnya tadi kepada seluruh peminat. Nah, pembelinya luar biasa, tidak hanya dari domestik, tapi secara global sebetulnya negara-negara, perusahaan-perusahaan terkemuka ini juga sudah menjadi pihak yang saat ini memiliki kebutuhan untuk membeli nilai ekonomi karbon tadi dalam bentuk kredit offset yang mereka butuhkan baik untuk memenuhi target negaranya dalam rangka sama-sama mengurangi perubahan iklim ataupun target perusahaannya pada saat mereka berkomitmen menjadi bagian dari perusahaan yang berinisiatif untuk net zero emission. Jadi ini besar sekali ya potensinya untuk masyarakat kita di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, yang memiliki potensi sebagai pengurang emisi karbon. Baik, terima kasih Pak Hasan, Pak Lutfi. Saya rasa jawabannya cukup clear ya, bahwa ternyata perdagangan karbon ini tidak melulu masalah kewajiban, melainkan banyak sekali potensi bisnis yang bisa digali, baik itu oleh perusahaan lokal maupun masyarakat lokal, khususnya mengenai karbon kredit. Karena misalkan tadi sebelumnya hutan ini tidak dihargai, ini kita punya hutan, gitu ya. Lalu akan menjadi bisa dihargai dengan dikeluarkannya sertifikat pengurangan emisi. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan berikutnya dari floor, mungkin ini ada yang raise hand. Silakan Pak Anwar ya, mungkin bisa disampaikan pertanyaan secara langsung, Pak. Ya, halo Pak Anwar. Apakah jadi, Pak? Baik, kalau belum mungkin... Ya, terima kasih. Oh, ya, silakan. Oh ya, silakan, Pak Anwar. Tadi kan masih di mute. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan dua hal. Pertama tentang beberapa waktu yang lalu setelah ada kesepakatan bahwa katakan dunia menghendaki pengurangan karbon gitu, maka lalu Indonesia dengan cepat merespon baik sekali, yaitu melarang ya ekspor batu bara. Namun sayangnya kok tidak lama kemudian sudah berubah lagi, jadi konsistensinya dan komitmennya menjadi dipertanyakan dalam hal ini. Nah, maksud saya, pertanyaan saya, bagaimana nanti ke depannya, apakah mudah-mudahan tidak seperti itu lagi gitu. Maksud saya kalau sudah ada komitmen untuk mengurangi karbon ya sudahlah, buatlah kebijakan yang lalu komit dan konsisten. Kemudian yang kedua mengenai BEI ini, yaitu mengenai pengelompokan, mungkin agak keluar dari sini tapi masih ada hubungannya dengan BEI, yaitu pengelompokan sektor sekarang ini berubah. Nah, itu terus terang agak menyulitkan bagi orang yang meneliti, di mana ada kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun-tahun yang di mana tahun ini itu ada perubahan pengelompokan itu. Jadi itu bagaimana Pak cara kita mengatasinya, pengelompokannya yang berubah itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Anhar ya. Iya. Yeah. Mungkin ada sedikit pandangan Pak dari Pak Lutfi terlebih dahulu mengenai yang pelarangan ekspor batu bara ya Pak ya. Mungkin silakan Pak Lutfi jika ada pandangan. Ya, mungkin sedikit pandangan ini ya Pak ya. Saya kira kalau kebijakan pemerintah tentang pelarangan batu bara yang kalau nggak salah umurnya nggak nyampe 10 hari kemarin Pak ya. Itu lebih ke
policy pemerintah untuk menjamin ya, untuk menjamin ketersediaan bahan bakar untuk PLTU, Pak, ya punya PLN ya, karena memang ada kenaikan. Tapi memang ke depan, Pak, sekarang juga di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Pak, itu sudah dimulai dirancang untuk phasing out-nya, Pak. Ya, jadi kapan di sebelah apa pembangkit mana yang harus di early termination, mana yang harus dikatakan, mana yang kemudian dikurangin, Pak. Ya, ke depannya sampai ke tahun 2030 dalam konteks pencapaian kondisi. Ini itu, Pak, untuk yang isu soal batu bara tadi, Pak. Nanti, Pak Denny. Terima kasih Pak Lutfi, mungkin ada tambahan dari Pak Hasan sekalian, Pak, menjawab yang nomor dua, walaupun sedikit out of topic nih, Pak, IDX IC, ya, maaf, Pak. Ya. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Muhammad Anwar, pertanyaannya baik sekali. Jadi konsistensi ya Pak ya yang dipertanyakan. Saya kira memang mungkin tadi Pak Pandu ya pernah juga menyinggung ini, ada kaitannya saya kira Pak Anwar, Pak Anahar, maaf. Kalau kita cermati sebetulnya memang ada kondisi yang extraordinary kelihatannya Pak belakangan ini. Di mana memang terjadi dinamika di dalam supply chain yang mengalami gangguan karena adanya kondisi geopolitik dan kemudian recovery yang cepat ya dari masa pasca pandemi yang kita hadapi, di mana awalnya pada saat pandemi mungkin kebutuhan energi itu menjadi sangat turun gitu drastis, tapi tiba-tiba recovery ekonomi terjadi booming dalam penggunaan energi, yang kemudian juga diikuti adanya instability dari sisi geopolitik yang juga menyulitkan distribution dari sumber-sumber penghasil energi. Nah, akibatnya tentu kita sama-sama sadari Pak Anhar akan terjadi krisis gitu ya, terutama di belahan dunia yang lain, di mana krisis energi ini juga menjadi tantangan. Nah, saya kira mungkin latar belakang dari katakanlah kebijakan yang diambil tentu ingin menjaga agar ini semua terjadi secara smooth landing gitu ya. Komitmennya saya kira tetap ada Pak Anhar, kita nggak usah mempertanyakan, saya sangat yakin gitu ya bahwa ke depan arahnya adalah menggantikan fossil based fuel ini dengan sesuatu yang lebih bersifat ramah lingkungan, renewable gitu ya, lalu electric vehicle dan sebagainya. Nah, tapi kita tahu juga bahwa kebutuhan hari ini tetap harus kita jaga. Jangan sampai misalnya terjadi krisis energi yang kemudian menimbulkan kesulitan dan dampak yang lebih luas, tidak hanya tentu dampaknya ke aspek ekonomi, tapi pasti juga akan berdampak ke aspek sosial dan stabilitas satu negara. Tidak hanya di kita, Pak Anhar, kalau kita cermati negara-negara di Eropa yang dari awal lebih terlihat berkomitmen gitu, mempercepat masa transisi, proses peralihan dari fuel fossil based fuel ini ke yang renewable, bahkan mereka kemudian sepertinya beralih menjadi negara-negara yang menjadi panic buyer gitu ya. Tiba-tiba sangat membuka diri untuk menerima energi-energi yang berbasis fosil ini ya, batu bara dari tempat kita dan sebagainya. Mungkin itu di satu sisi penyebabnya Pak Anhar. Di sisi lain, untuk kita seperti apa? Saya bersikap sangat optimis, artinya ini mungkin menjadi blessing gitu, berkah buat kita yang mungkin tidak banyak negara yang mendapatkannya nih Pak Anhar dan Bapak-Ibu sekalian. Tadi Pak Pandu secara cermat menyatakan komoditi booming, batubara booming ini kemudian memberikan ruang opportunity yang luas bagi perusahaan-perusahaan kita ya, untuk menikmati booming ini di saat ini. Tapi mereka juga tidak luput atau tidak lalai melakukan reinvestment. Jadi kita harapkan keuntungan sesaat atau dalam momentum yang baik di mana terjadi commodity booming, negara kita termasuk yang mendapatkan berkah, itu kemudian tidak melupakan juga ini digunakan untuk mempercepat investasi pada area-area misalnya perubahan proses bisnis dan mesin-mesin produksi yang kemudian lebih ramah lingkungan ke depannya. Sehingga kalau dalam kondisi yang lebih normal lagi, kita harapkan tentu kita bisa berharap perusahaan-perusahaan kita yang tadinya berbasis misalnya energi dengan yang bukan terbarukan akan sudah dapat berkonversi menjadi perusahaan-perusahaan yang memproduksi energi yang lebih ramah karena menjadi perusahaan penerbit energi terbarukan. Tadi ada timeline yang luar biasa dari misalnya TBS Energi Utama, Pak Pandu, yang kita harapkan akan ada percepatan gitu Pak Anhar karena ada
berkah komoditi booming, sekalipun ada perubahan yang seolah-olah tertangkap sebagai inkonsistensi tadi, Pak ya. Tapi intinya itu, Pak, saya kira ini harus kita jaga sama-sama smooth landing gitu, jangan sampai negara-negara di belahan lain, di US, di Eropa, kemudian mengalami kesulitan karena kemudian tidak mendapatkan sumber daya yang cukup untuk mengenerate energi yang mereka butuhkan saat ini, di mana renewable energy-nya belum siap sepenuhnya. Mungkin itu yang pertama, Pak Denny. Pertanyaan kedua, terima kasih nih Pak Anda, rupanya menjadi pengguna intens untuk indeks kita ya. Jadi mohon izin Pak Anwar, Bapak Ibu sekalian, memang 2 tahun lalu Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk mengubah pengklasifikasian sektor dan industri dalam indeks yang sebelumnya berlaku. Kenapa demikian? Karena indeks yang baru yaitu IDX IC, Indonesia Stock Exchange Industrial Classification, kita harapkan lebih selaras dengan common best practice yang juga dilakukan oleh bursa-bursa lain secara global, kemudian lembaga riset terkemuka, dan juga penerbit indeks global lainnya. Harapannya dengan pengelompokan baru, Pak Anhar, Bapak-Ibu sekalian, indeks dan kinerja kelompok indeks kita akan comparable, akan dengan mudah diperbandingkan dengan pihak lainnya. Nah, bagaimana untuk kesulitan yang dihadapi, mengkonversi, karena mungkin riset di akademis kan mungkin panjang ya horizon-nya ya, Pak Anhar dan Bapak-Ibu sekalian. Kami siap membantu, Pak, karena konversi indeks yang baru ini kita bisa backtesting-kan untuk ke tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, jadi selain kita bisa membantu mappingnya nanti antara Jasika yang kelompok indeks yang lama ke yang baru, kita juga tetap menyimpan data jika seandainya ingin dibutuhkan penelitian yang membutuhkan data lebih jauh ke belakang. Karena IDX IC bisa kita generate juga untuk tahun-tahun sebelum diberlakukan secara resmi di 2 tahun yang lalu. Jadi insya Allah nanti kita bantu Pak Anhar. Baik, terima kasih Pak Hasan. Sedikit tambahan mungkin Pak, jadi kita udah backtest juga IDX IC itu 5 tahun ya. Jadi dari tahun 2016 sebenarnya performanya udah kita lakukan Pak, walaupun peluncurannya di tahun 2021. Tapi kembali nanti silakan Pak, nanti bisa menghubungi saya juga Pak untuk bisa membantu mengenai backtestingnya. Oke, mungkin bisa disampaikan pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lina. Bagaimana dampak atas peraturan tersebut, mungkin ini masalah terkait ya, nilai ekonomi karbon, terhadap perbankan yang melakukan pembiayaan terhadap perusahaan khususnya pada 5 sektor yang high intensive karbon. Nah, mungkin bisa dijawab Pak Lutfi terlebih dahulu ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Denny. Terima kasih Bu Linda ya. Jadi ini saat ini ya, saat ini OJK itu sedang mengkaji ya untuk menerbitkan suatu consultative paper ya terkait dengan prinsip manajemen risiko climate related financial risk. Ya, jadi ini kita salah satu yang kita coba untuk kaji tentang bagaimana nanti misalnya OJK itu meminta kepada bank ya, untuk menetapkan sendiri kira-kira rencana untuk pengurangan karbonnya itu seperti apa. Ya, tentunya ini harus diselaraskan dengan target pemenuhan NDC-nya. Jadi nanti phasing out-nya ya, apa namanya, pengurangan secara gradualnya itu menjadi bagian dari rencana kerjanya bank. Ini yang sekarang ini sedang dibahas di OJK, khususnya terkait dengan pembiayaan oleh bank kepada 5 sektor yang tadi disebutkan kata-katanya sebagai high intensive carbon. Jadi nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat tuh akan keluar ya suatu proses dari OJK terkait bagaimana phasing out-nya ya dari perbankan yang saat ini banyak melakukan pembiayaan pada 5 sektor yang terkait dengan penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim ini. Mungkin itu dulu Mas Denny. Terima kasih Pak Lutfi. Dari Pak Hasan mungkin ada tambahan Pak? Ya Mas Denny, terima kasih Pak Lutfi. Saya hanya menambahkan saja mungkin. Jadi memang ini dilematis mungkin ya untuk industri perbankan kita, karena di satu sisi mereka juga menjadi source of lending, lenders, yang akan melakukan pembiayaan usaha kepada pelaku usaha, di mana sebagian pelaku usaha itu juga kemudian akan dinilai bagaimana dampak mereka terhadap aspek ESG-nya, environment, kemudian sosial dan governance.
Nah, tapi saya kira komitmennya sama. Saya sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Lutfi. Pihak perbankan kita juga, sayangnya di sisi lain, mereka juga menjadi pihak yang diperhatikan oleh para penyedia dana, oleh para investornya, dan bahkan oleh konsumennya. Apakah pihak perbankan ini juga memiliki komitmen yang besar dalam mendorong terciptanya kondisi praktek ESG yang lebih baik ke depannya untuk masa-masa yang akan datang. Nah, karenanya sebetulnya sudah mereka mulai, sekarang ini tentu para pihak di perbankan akan jauh lebih selektif dalam mengalokasikan pendanaan kepada industri yang sekalipun misalnya hari ini belum bisa sepenuhnya melakukan proses bisnis ramah lingkungan, tapi setidaknya mereka akan menuntut perencanaan yang confirm gitu ya dari perusahaan tersebut tentang bagaimana akan mereka akan melakukan mitigasi atau melakukan adaptasi perubahan dari proses bisnisnya menjadi lebih ramah lingkungan ke depannya. Jadi ini yang saya kira sudah mulai dilakukan oleh pihak perbankan karena sekali lagi mereka juga harus menunjukkan komitmen ini kepada para stakeholders-nya. Baik. Terima kasih Pak Lutfi, Pak Hasan. Kita lanjut ya Pak ya, masih ada pertanyaan lagi silakan dari teman-teman panitia mau disampaikan pertanyaan selanjutnya. Nah ini dari Astri Andriana. Nah ini menarik nih Pak. Ini mungkin lebih banyak ke Pak Lutfi nih. Silakan Pak Lutfi nih kalau ingin menyampaikan dulu Pak. Ya terima kasih Mbak Astri Andriana ya. Ya memang betul ya. Apapun itu selalu akan ada celah bagi orang yang memang pengennya itu nakal. Tapi paling tidak kalau kita cermati di Perpres 98 itu ya, itu di sana ada mekanisme untuk memastikan bahwa PTE ya perizinan teknis persetujuan teknis emisi maupun yang sertifikat pengurangan emisi itu kredibel dia ya, jadi punya nilai dan benar nilainya. Maka ada mekanisme di sana itu penilaian secara berkala siklusnya dalam setahun sekali gitu ya, melalui proses measurement, reporting dan evaluation. Nah, di sini ada melibatkan pihak-pihak eksternal yang independen. Ada verifikator, ada apalagi tadi ya, beberapa profesional yang kemudian mengukur ya, apakah SPE atau PTE itu credible nilainya. Ya. Kalau enggak, maka ada kewenangan dari Kementerian KLHK untuk kemudian mencabut sertifikat yang telah diberikan oleh KLHK, ya, baik SPE maupun PTT. Jadi ini memang ada saja ya peluangnya atau kemungkinannya ya, misalnya itu kan yang itu contoh ya, dia memasukkan peta hutannya misalnya ya, dia mengklaim hutan yang bukan miliknya untuk kan di SPE kan misalnya gitu ya. Tapi ini semua mestinya ini tidak akan lolos ketika melalui proses atau siklus MRV, ya, measurement, reporting dan verifikasi oleh Kementerian KLHK yang dibantu oleh profesional. Mungkin itu Bu Dina, respon saya sedikit tentang Bu Astri ya, tentang bagaimana kira-kira mencegah supaya nggak ada orang mental yang bermain di pertandingan kartu. Demikian Pak Denny. Terima kasih Pak Lutfi. Dari Pasan mau ada tambahan Pak? Dari saya juga Pak Denny sudah jelas tadi dari Pak Lutfi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa naik pertanyaan lagi, teman-teman. Nah, ini menarik nih pertanyaan berikutnya nih. Masukan. Nah, ini masukan nih Pak. Ini karena banyak ini juga ya, banyak akademisi nih yang hadir di acara ini. Mungkin bisa memberikan masukan Pak dari masing-masing dari Pak Lutfi bisa juga dan juga setelah itu lanjutkan oleh Pak Hasan. Silakan Pak. Ya. Yeah. Terima kasih Pak. Ini Ibu kali ya, Ibu Rini Kusdiana ya. Ini memang kalau isu tentang ESG, isu tentang mitigasi perubahan iklim, ini kan isu-isu yang sudah menjadi isu global ya, menjadi komitmen kita juga sebagai negara yang kita G20. Jadi mestinya hal ini memang menjadi concern supaya setiap orang itu punya literasi yang baik tentang isu-isu ini. Nah, literasi yang baik sistematis tentunya melibatkan akademisi. Tapi juga kalau memang dia itu harus masuk ke suatu kurikulum di perguruan tinggi. Jadi mungkin
Kemendiknas ya, apa kalau sekarang apa TIPI ya di Kemendiknas yang mungkin apa perlu konsen soal ini. Tapi mungkin Pak Azal ya untuk yang apa lingkup yang sifatnya sempit Pak ya, yang lebih sempit, saya kira itu bisa Pak atau bagus untuk kemudian masuk menjadi materi di sekolah pasar modalnya Bursa Efek Indonesia itu. Ya, kalau misalnya belum bisa masuk ke kurikulum perguruan tinggi misalnya. Ya. Jadi sudah dan kita lihat jejaringnya kan cukup luas Pak ya untuk sekolah pasar modal ini ada di seluruh wilayah di Indonesia, di setiap kantor bursa, perguruan bursa, di juga setiap galeri investasinya bursa gitu ya. Ini bisa menjadi materi atau bahan ajar di sekolah pasar modal sehingga pemahaman atau literasi orang masyarakat tentang isu-isu mitigasi perbankan ini menjadi lebih baik ketika berbicara. Mungkin itu Mas Bung. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Pak Hasan, silakan Pak menambahkan Pak mungkin terkait sekolah pasar modal tadi disinggung oleh Pak Lutfi. Ya. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Pak Lutfi. Ya saya kira sepakat ya, bagus sekali. Nanti mungkin sangat tepat nih kalau kita masukkan sebagai bagian kurikulum di Capital Market School, sekolah pasar modal yang selama ini kita lakukan. Saya ingin menyambung saja apa yang disampaikan Pak Lutfi. Jadi tadi mungkin saya ingin menegaskan kembali ya, pihak sivitas akademika, perguruan tinggi, saya kira ini menjadi pemeran kunci juga dalam upaya bersama untuk mengurangi dampak dari emisi karbon ini dalam rangka upaya mencapai target net zero tadi, emission di 2060. Kenapa demikian? Karena saya kira ada tiga tadi ya, kelompok langkah utama untuk kita dapat mencapai kondisi net zero atau carbon offset. Yang pertama mitigasi. Nah, mitigasi ini adalah upaya-upaya yang diharapkan dapat mengurangi risiko terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Ini erat kaitannya dengan aspek keilmuan baru yang saya kira bisa kemudian diolah dan dihasilkan melalui pemikiran mendalam di sivitas akademika di perguruan-perguruan tinggi. Misalnya saja, mengelola sampah limbah padat dan cair. Nah, ini kan perlu engineering yang khusus gitu ya, dari praktek yang selama ini dilakukan. Agar pengolahannya kemudian menghasilkan sesuatu tanpa mengeluarkan emisi karbon berlebihan. Kemudian tadi, yang juga sekarang sedang gencar dilakukan oleh Pak Pandu dan kawan-kawan di perusahaan-perusahaan penghasil energi. Bagaimana menggunakan energi baru terbarukan? Lalu bagaimana melakukan konservasi energi? Ini saya kira erat kaitannya dengan bidang keilmuan yang juga dapat dilakukan pendalamannya di perguruan-perguruan tinggi. Lalu di sektor pertanian, bagaimana melakukan budidaya pertanian misalnya yang rendah emisi gas rumah kaca? Kemudian bagaimana melakukan penghijauan hutan-hutan? Penanaman bako secara keilmuan yang baik dan sebagainya. Lalu mencegah menanggulangi dampak dari kebakaran hutan, kebakaran lahan, dan sebagainya. Nah ini semua saya kira aspek-aspek yang mungkin tidak hanya bisa diharapkan dihasilkan dari gerakan pelaku usaha saja, tapi mungkin dapat diawali dari sentra-sentra penelitian di perguruan-perguruan tinggi. Di samping tentu perguruan tinggi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam membentuk karakter, ya tentu diharapkan juga memberikan kesadaran awal gitu kepada anak didik, kepada mahasiswa, mahasiswi sekalian, bagaimana mereka sedini mungkin dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang paling kecil sekalipun, mulai melakukan perilaku dan gaya hidup yang tidak menambah, katakanlah kegiatan dengan menghasilkan emisi karbon yang lebih banyak, tapi justru sebaliknya. Bagaimana pola kegiatan mereka kemudian berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam mengurangi emisi karbon ini ke depannya. Misalnya menggunakan barang yang reusable, yang tidak hanya sekali pakai, kemudian memilih produk-produk dan menjadi konsumen dari produk yang perusahaannya sudah jelas-jelas ramah lingkungan, ramah sosial, dan good corporate governance-nya baik, seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Denny. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Hasan. Mungkin next pertanyaan ya, boleh ya? Masih ya, Pak ya? Ya.
Oke, ini Pak. Nah, ini mungkin banyak yang ingin memahami lebih detail nih. Sepertinya paparannya menarik dan udah banyak yang tertarik. Nah, kira-kira seperti apa teknisnya mungkin boleh di-sharing dari Pak Lutfi terlebih dahulu ya, boleh ya nanti setelah itu ditambahkan Pak Hasan. Apabila saya ingin ikut investasi kartu trading nih, Pak. Iya. Boleh Pak Hasan, saya dulu ya Pak Hasan ya. Silakan Pak Lutfi. Ya, ini memang apa menarik ini, menariknya pertanyaan yang keduanya ini, bagaimana secara teknisnya jika kita tertarik untuk investasi pada kartu trading. Untuk bagaimana mekanisme pertanyaan mungkin Pak Hasan bisa lebih detail banyak. Ini memang masih ini Bu ya, karena kita pertama belum invest ya perdagangannya. Kedua, kalau kita baca dari Perpres, mohon maaf ya, saya selalu kembali ke rujukan di regulasinya Bu ya. Di Perpres 98 itu sepertinya itu ada pembatasan. Ya. Pembatasan tentang siapa sih yang bisa melakukan jual beli instrumen nilai ekonomi kartu. Ya. Kalau saya baca itu terbatas pada pelaku usaha ya, atau pihak-pihak yang memang berkaitan langsung dengan mitigasi perubahan iklim berkaitan dengan lima sektor atau beberapa subsektor dalam Perpres 98. Ya. Nah, ini kita juga jadi concern. Jadi kalau memang itu yang menjadi pemain terbatas saja pada mereka pelaku usaha yang berkaitan dengan lima sektor tadi, maka dari sisi pasar modal juga melihat bagaimana liquidity tradingnya di bursa karbon. Nah, ini kita juga terus ya bersama bursa bagaimana ini. Apalagi kalau kita lihat di praktik di negara lain, itu pelaku tradingnya ya itu tidak terbatas pada pelaku usaha pada sektor yang terkena kewajiban untuk mitigasi perubahan iklim. Ya, jadi bisa lebih luas kepada masyarakat. Nah, ini kita juga koordinasi dengan KLHK, dengan Kemenko Marves, bagaimana kira-kira nanti ke depannya supaya likuiditasnya itu ada, muncul, ya, rame pasarnya gitu ya, sehingga bisa diperluas siapa sih pihak yang bisa melakukan transaksi di bursa karbon, tidak terbatas pada pelaku usaha yang terkena itu. Ya. Nah, tapi di sisi lain ini bisa juga nih dari sisi positifnya kita bisa lihat bahwa bisa juga ya kita sebagai investor yang tidak langsung dalam artian nanti kita berposisi sebagai penjual ya. Ketika memang kita punya usaha yang bisa menghasilkan atau bisa mengurangi emisi karbon itu. Ya. Yang nanti disebutkan atau dimonetisasi untuk dijual di bursa karbon. Mungkin ini dalam gambaran saya ya, karena ini memang belum muncul clear dalam kerangka regulasi, tapi memang kita perlu ada konsep ke situ. Kalau bursanya itu ingin ada liquidity, tentunya kita juga berharap cakupan atau pihak yang bisa melakukan transaksi itu bisa makin beragam. Ya, setidaknya terbatas pada pelaku usaha yang terkait dengan mitigasi perubahan. Mungkin itu Pak Denny. Pak Hasan mungkin bisa menambahkan, Pak. Terima kasih, Pak Lutfi. Pak Hasan mau ada tambahan, Pak? Ya, Pak Denny, Pak Lutfi, terima kasih. Saya kira untuk mekanisme perdagangan dan peluang investasi langsung tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Lutfi. Saya mungkin ingin menambahkan satu aspek lain. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya dengan adanya nilai ekonomi karbon, jadi emisi karbon, pengurang emisi karbon dihargai secara monetary, nah ini sebetulnya kita semua sebagai potential investor juga berpotensi misalnya menjadi investor tidak langsung dengan melihat potensi melakukan investasi pada misalnya proyek-proyek hijau atau kegiatan-kegiatan yang sudah jelas-jelas mampu melakukan pengurangan emisi yang selama ini mungkin tidak menarik sebagai sarana investasi. Tapi tadi yang kita lakukan siang hari ini memberikan manfaat tentunya untuk kita sebagai pribadi maupun perusahaan Bapak dan Ibu semua, dan pada akhirnya bersama-sama kita dapat dalam seluruh agenda, seluruh kegiatan kita lakukan, baik itu keseharian, pekerjaan, untuk terus menginternalisasi ESG, Environment, Social and Governance, dan bersama-sama kita wujudkan Sustainable Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada penyelenggaraannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hijau untuk kita semua. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Ani. Oke,
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny dan juga para narasumber. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita berikan aplaus, tepuk tangan yang meriah baik secara virtual maupun secara nyata kepada para narasumber kita, Bapak Lutfi Zain Fuadi, Bapak Hasan Fauzi, Bapak Pandu Patria Sahri, dan juga moderator kita Bapak Denny Ignatius Denny Wicaksono. Luar biasa, di luar gambaran saya bahwa topik perdagangan karbon, investasi berkelanjutan, ternyata pertanyaannya banyak sekali ya. Dan sebagai pegawai di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Pajak, saya juga mengapresiasi tadi banyak sekali diangkat, bahkan ada salah seorang penanya yang belum sempat dijawab ya pertanyaannya, kenakan saja pajak yang tinggi terhadap yang merusak lingkungan. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih untuk semua penanya yang sudah memberikan pertanyaannya dan juga yang sudah dijawab sangat luar biasa oleh para narasumber kita. Namun kita sudah memilih 5 pertanyaan, 5 penanya terpilih pada kesempatan kali ini adalah yang pertama Ibu Iin dari BINUS University, kedua Bapak Jeffrey Hendrik dari Pintrako, Ibu Hairiyah Elmarwiyah dari KZN Project, Ibu Astri Andriana dari Bimbel Al Ikhlas, dan Ibu Rimi Gusliana Maiz dari STIE Indonesia Jakarta. Selamat kepada 5 penanya ini akan mendapatkan uang tunai masing-masing Rp300.000. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan banggakan, peserta webinar ISEI pada hari ini, kami ucapkan terima kasih juga kepada para sponsor kita, yaitu Bank BCA, PT Adaro Minerals Indonesia TBK, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Pemeringkat Efek Indonesia, PT BRI Dana Reksa Sekuritas TBK, PT Pegadaian, dan PT Bank Syariah Indonesia. Terima kasih banyak untuk dukungannya sehingga ISEI Jakarta terus bisa secara berkesinambungan menyelenggarakan webinar untuk kita semuanya. Kita juga ingin ucapkan terima kasih tentunya kepada STIE Indonesia Jakarta yang telah memfasilitasi webinar hari ini. Kami juga ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa bulan depan akan diadakan lagi webinar seri kedua pada hari Kamis 21 Juli 2022 dengan topik yang juga sangat luar biasa, yaitu digitalisasi perbankan Indonesia, perkembangan terkini, prospek, tantangan, dan kebijakan. Oleh karena itu, kembali lagi kami ingatkan, sampai bertemu lagi bulan depan di webinar seri berikutnya. Kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada pengurus ISEI cabang seluruh Indonesia, komisariat, dan anggota ISEI Jakarta yang telah bergabung pada acara webinar kali ini. Salam hijau, salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ani. Alutsi. Terima kasih Bu Ani. Mani. Terima kasih Mas Denny, Pak Hasan, Pak Lutfi. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak. Pak Jinli, Pak Denny. Ya. Terima kasih ya Jinli. Terima kasih panitia semuanya, Mas Harul dan sebagainya. Mas Harul, thank you Pak Ilham, Pak Panjat. Pak Ilham. Ya, terima kasih. Cintip ya, sehat selalu. Iya, Mbak Ani yang cantik, makasih. Oh, keren. Pembicaranya luar biasa ya, Pak Hasan tuh semangat gitu ngasih taunya. Oh, jadi, Pak Hasan itu emang top of the top. Pak Hasan juara. Dia setiap menjawab pertanyaan tuh senyum dulu. Aduh, luar biasa deh. Tapi kalau yang ada Mbak Ani. Ya ampun, masih langsung ada orangnya. Maaf. Sukses terus ya Pak Hasan, sampai jumpa. Sami-sami Mbak Ani, makasih. Sini, sehat semuanya. Sehat semua ya.